Oke, welcome back to channel Mr. Win. Jangan lupa dipencet tombol subscribe dan like-nya karena kita akan update klasemen Pre-KVK 1945 bersama dengan 1412 melawan 1307 dan 1188. Dan jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe dan like-nya. Thank you. Sebentar, kita akan update sebentar lagi. Tunggu ramean dikit, kita akan update. Sementara itu aku mau cari dulu. Cari mana nih? Ada nggak? Belum ada lagi ya? Marauder-nya belum ada, cuy. Mana Marauder? Bukan Marauder, Ford. Where is the Ford? Mana Ford-nya? Tidak ada Ford. Mana Ford-nya? Nggak ada Ford-nya. Ford-nya lagi belum ada. Ford-nya belum ada, guys. Hari ini GC-nya berapa ya? Nanti kita lihat, guys. GC-nya banyak. Di 1945 banyak hari ini GC-nya. Mana Ford? Nggak ada Ford-nya nih. Halo, absen dulu. Let's go, absen. Halo, selamat malam Andi Yuri Saputra, Diki Santana. Belum rame. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Mana Ford-nya? Kita cari Ford, nggak ada. Udah habis ya yang di daerah sini ya Ford-nya ya. Esmeralda, Ceroli. Ini kita tukar ini aja. Oke. Oke. Fortnya mana? Nggak ada Fort. Nggak ada BF. BF-nya mana? Ini chatnya nge-lag atau error? Oh, gue lupa live chat. Oke. Halo, Darwis Galilea. Akun farm nggak ada. Aku nggak ada akun farm. Aku nggak punya akun farm. Nggak ada notif, om. Aku masuk kebetulan. Oh, notifnya berarti error lagi. Oke, notifnya error lagi. Jadi, YouTube memang suka gitu. Kadang ada notif, kadang nggak ada. Akhirnya ditunggu-tunggu muncul juga. Siap, Joshua Ngowa. Thank you. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan di-share ke teman-teman kalian. Kita akan update klasemen dari Kingdom Free to Play 1945. Belum ada nih. Nggak ada yang bisa diiniin, guys. Nanti ya kita tunggu ramean dikit. Halo malam, Alif. Power naikin 200M. Dari mana uangnya? Kita sambil ceroli dulu ya. Aku belum ceroli nih. Belum ceroli. Ini book meteor boleh lah sama ini. Halo Ramadan Yesafar. BF hari keberapa? Masih hari pertama ya. BF masih hari ke pertama. Nanti kita update. Halo Muklisin, selamat malam. Nanti kita update sebentar lagi. Tunggu ramean dikit, kita akan update. Tunggu agak ramean, akan kita update. Udah pada selesaikan ini ceroli. Ceroli. Halo Marmi. Bukan first, tapi kayaknya notifnya mungkin baru pada nongol kali ya. Lihat nih, bisa rank 1 nggak damage-nya. Malam Muhammad Hadi, Yandi, selamat malam Bang Kamil, Sandy Pradana. Yuk yang baru datang, yuk kita absen dulu yuk. Ada siapa aja? Notifnya abal-abal. Malam Vito Susanto, Noval Ambipa, Gatran Isan, selamat malam. Siapa lagi? Ayo kita absen. Malam Candy Ricardo, selamat malam.
Malam dari Demak, Aldi Toretto, Bang Firman, selamat malam. Noval Andipa, selamat malam. Update-nya nanti, abis ini kita update ya. Bentar lagi kita update. Waduh. Tarik. Back. Udah ya. Oke. Malam, Yeye, selamat malam. Adam, selamat malam. Muhammad Harlin, Diana Anugrah, pecinta janda, Moritz Gato Kaca, Eric Kemil. Nanti kita update. Om Win, Ari pengen dibukain tuh blokirnya sampai ngetik di FB. 2170 bubar fighternya, beberapa pindah ya. Ya. Kena deh. Halo Asep Sopian. Aku nggak mau lihat kondisi Om, nggak mau lihat kondisi kadeku. Kenapa kadenya memang ya? Ero Kapisiane nggak bisa ganti akun email. Masa sih? Malam, LK-nya itu masih 2 hari lagi berarti. Masuk LK 2 hari lagi. Halo, selamat malam Frisk, Bang Kobet, selamat malam. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, guys. Thank you. Ya kebalap, ya dikit lagi kebalap gua. Ya kebalap. 2170 bakal migrasi ke 4. Wis, MVP coy. MVP ya. Beberapa bakal migrasi ke 4. 1384 PKPK juga. Your cancer. Halo your cancer. Selamat malam, ronda keliling again. Akun Kingku kena hack dan aliansinya dibuat kocar-kacir. Aku udah kirim chat Om Win. Oh aduh, aku belum lihat. Sorry, aku belum lihat. Nih ya, kita update dulu. Klasemen sementara KD Free to Play 1945 luar biasa berhasil di rank 1. Gokil gak? 1945 berhasil di rank 1. Selisihnya ini udah selisih cukup jauh, sekitar 350 jutaan selisihnya dengan 1412. Nampaknya sih ini udah gak mungkin kekejar. Ya menurut gua ini udah gak mungkin kekejar. Jadi dapat dipastikan menurut gua 1945 rank 1. KD Free to Play rank 1 PriKVK, bayangin. KD Free to Play. Jadi kemarin koordinasinya bagus banget ya di stage 2 training. Jadi 1307 pun tidak terlalu ngejar kayak gimana, 1188-nya juga enggak ngejar kayak gimana. 1307-nya sih melempem. Malam londa keliling 2776 KPK 2 power 250M kena zero. Berapa kali rally itu? Operasi gas itu gimana? Ah itu ya bisa jual beli di sana ya. Jual beli di koperasi gas. Infonya banyak yang head KD 1945, kenapa ya Om? Cerita lama sih kayaknya ya. Cek rank PriKVK seperti ini ranknya, rank individunya. Om Benjamin ada di 1384, betul, ada akun farmnya juga, 500 M point first day marauder. Nucan dari dulu bro itu mah. Om Benjamin orang mana? Aku kurang tahu tuh kalau aslinya. 1945 nggak usah diragukan lagi. Tolongnya jangan ada embel-embel free to play. Udah bisa boyong YouTuber nomor 1 Eroka, bisa boyong aku nomor 1 sekarang 45 bisa tumbuh lebih baik. Siapa yang head? Apakah korban konspirasi? Ya sebenarnya sih mau kayak gimana pun pasti ada yang head ya. Itu sementara ya guys, nanti kita update lagi, aku cerori dulu. Jadi mau kayak gimana pun pasti ada yang head. Wajar aja, biasa aja kalau aku mah. Halo pecinta janda, Om Benjamin orang Indo, dia tinggal di Kalimantan, bos batubara tuh. Dapet info dari mana tuh ronda keliling? YouTuber Eroka nomor 1 Indo siapa bang tuh ditanya. Oh iya ya Om Ar, aku mah bukan kali. YouTuber nomor 1 Eroka mah banyak. Bang minta talent Siang Yu, aku belum naikin kebetulan Siang Yu-nya. Om Armin masih stay di 1960. Siapa lagi Mr. Win? Waduh, makasih. Amin dulu. Amin ya. Aminin dulu. Menangin KPK ini, amin. Cisgul. Cisgul itu udah nomor 1 dunia mungkin ya. Dari segi subscriber, subbreaker. Itu udah gak bisa ya kesini ya. Masih bisa gak sih? Udah gak terlalu bisa. Gamer tua nomor 1. Budika bagus. Bagus. Si Budika bagus ya, Budika. Halo Fan, selamat malam. Atterflat, Om Armi gimana tuh sekarang sistem GT Coin masih ada?
Malam Brian Sasta Negara, selamat malam, apa kabarnya? Sukses terus buat channelnya. Thank you DPXID. Dedai dulu Om. Dan profilnya itu banyak di Google Om, dan istrinya juga mantan artis. Oh iya, gue baru tahu. Maaf Bang telat, biasa WiFi lah, kini aja 144. Siap Manan. Lebih baik hati pula, suka giveaway. Thank you Bang Ujan, itu juga karena penontonnya ya, bukan aku doang, tapi dari penontonnya yang suka giveaway guys. Dari penontonnya Mr. Win yang juga suka memberikan giveaway ya, bukan hanya dari saya doang. Om Army pindah ke 1945. Ah, Om Army, kalau kali ini aku menyarankan Om Army. Om Army sih kalau pindah ke 1945 nggak mungkin. Tapi mungkin Om Army bisa membeli akun di 1945, Om Army. Ya, di 1945 banyak akun dijual. Om Army mungkin mau beli, mau ngikutin keseruan KPK ini. Mungkin Om Army mau ketemu sama 1307 lagi mungkin. Masih cuma bandel, udah nggak ada sejak 2 KPK yang lalu. 1945 gue patir. Ayo Om Army, mungkin mau ke 1945 beli akun, banyak nih. Seru nih, seru-seruan kita KPK. Karting itu adanya kapan? Itu kayaknya di KPK berapa ya? Kalau karting itu. Jadi posisi berapa? Satu dong. YouTuber erokan nomor satu, amin dulu. Budika Prime atau Kares? Ah, Budika Prime. OLSW main curang. Wah, main curang gimana tuh? Kalau lihat ini jadi ingat KPK kemarin di kita 1831 lawan 1412 kalah telak, dan teman-teman pada pindah ke 1307. Ternyata temanku yang di 1307 mereka ketemu 1412 lagi di KPK. Charlie ada triknya, yoi. Rank satu lagi nggak? Enggak nih, dikit lagi. KPK 1945 bawa 50 BRSS tapi speed up cuma 2 tahun. Buka GC jarang dapat speed up. Push 50B banyak loh. Punya YouTube channel juga. Wih, gua kira gua. Ternyata bukan. Gas Om Army 1945. Halo Yas Pandawa. Nama aslinya siapa Om Ben? Nah, itu aku kurang tahu pasti, guys. Puyeng Om. OL ini aku nggak lagi ikut OL, tegang jam on time dan modal latihan. Tiap latihan lah. Tiap latihan bos 50%. Bus maksudnya bus. Langsung Om Army. Ayo Om Army. Ke 45 aja kalau gitu Om Army ya, jangan tegang-tegang, nyantai kita di 45. Let's go Om Army. Yuk, yuk, yuk cari akun Om Army. Yuk, yuk, yuk. Kalau Om Army ke 1945 aku giveaway 20 membership. Poin SW detik-detik akhir naik 5000 poin, itu dari macul mungkin. Di bawah 1 menit itu bisa mati. Dan Siska gimana caranya tuh? Jan Siska, Jatwiga bagus mana Om Garrison? Kayaknya masih Jatwiga, masih banyak kan pakai Jatwiga ya. Kelayangan, ada beberapa saat kelayangan tapi nggak terlalu banyak kelayangannya. Doain Om Army langsung terbang ke 45. Om Ben istrinya artis, sudah tegang saatnya santuy Om Army. Mana nih kode lux? Om Win RSS 8B mix buat dapat kill 300 M. Oh dapat 8B mix mah dapat lah. Racun, racun. Gas 45 Om Army. Benjamin itu namanya, nama anaknya Om Ben. Bentar guys. Bentar ya. Eh pakai skill gue lupa pakai skill. Ya, tadi nggak pakai skill. Ayo Om Army ke 1945, let's go. Pada bilang ya gas 45 Om Army. Benjamin itu nama anaknya, racun apa madu? Madu yang diracun. Malam Om Juru Damai. Ayo Om Army gaskan tuh ya. Dari tadi nungguin, siap Bang Rahmat Widayat. Rayuan Om Win masih jauh. Aduh, duh, kocetnya pada hilang jadinya. Kocetnya hilang. Bentar guys. Oh udah.
Kalian Omin masih jauh sama King Ri, ya iyalah. Kuatkan imanmu Om Army. Om Army pindah aja Kingdom 10, kan mau jual akun tuh. Udah dijual ya. Update-nya mana? Tadi udah, nanti kita update lagi setelah Ceroli. Kita update lagi nanti setelah Ceroli. Gas Om Army ke 45. Halo Om, lemesin aja Om Army. Om Army kalau cari akun ada nih VIP. Wah, Om Army nggak level VIP 16. Kamu kasih VIP 16 tuh ngeledek loh, ngeledek Om Army. Ya, apa perlu kita bikin voting? Setuju nggak Om Army ke 45? Coba ya kita bikin voting ya. Nah tuh voting guys, coba kita lihat voting guys, pada setuju nggak nih? Can I see the ranking after this? After this please. After this we will see the rank. Malam, Hefur. Ayo ke 45, ayo Om Army bawa Om Win mulai. Beli akun sama Om Benjamin, Om Ben banyak tuh. Gas Om Army ke 1945. Ayo terus sampai berhasil. Oh udah dipake. Aduh du 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 du. Darat ke 45 apa sih, biar siap-siap nih. Syaratnya nanti ya setelah KVK pasti dikasih tahu. Tuh ada Omek Deluxe juga tuh. 1945 is awesome. Thank you Aka Hans. Gercep kode Deluxe. Jadi nggak konsen nih gara-gara Om Army nih. Oh tuh kingnya udah dateng tuh ya. Kingnya udah dateng, ayo lo. Ayo Om Army, pakai akun Ogut tuh. Om Doni juga udah dateng tuh ya. Ayo lo Om Army lo. Tuh 95% setuju Om Army beli akun di 945 untuk ikut KPK Hell tuh ya. Udah 114 orang voting lo. Ya. Tuh, Om Ngeri, saya siap support RSS akun buat Om Army. Nah lo, ayo Om Army, jangan pura-pura ngilang lo Om Army. Jangan pura-pura ngilang Om Army. Ada Om Doni udah datang, Om Mac Deluxe udah datang, petinggi-petinggi udah pada datang nih. Siapin RSS King, harus turun tangan buat lobby. Hubungin siapa nanti, bisa hubungin saya ya kalau mau migrasi nanti. 100.000 dari Doni 945 pesan ngopi dulu lah. Ngopi dulu lah. Thank you Om Doni itu. Thank you Om Doni, ngopi dulu. Mantap. Nih Om Arminya ngilang nih, Om Army nih pura-pura ngilang nih Om Army. Yes, Eke Hans. Ngeri is from 1945. Pesan ampun. Masih ada. Om Army-nya masih ada ternyata guys. Ampun. Ayo Om Army, ini gak bisa kabur punya loh Om Army. Bayangin 95% loh. 95% voting ke 1945 loh. Ada itu Om Doni. Om Army-nya ada tuh barusan donate ya. Thank you Om Army, thank you. Ya, dari 160 orang yang voting loh, 160 orang voting, 96% loh. 95% setuju Om Army beli akun di 1945. Ayo Om Army. Gimana nih? Gue salah ya, ternyata gue ini. Wah, dari tadi gue ngaco, Sorry. Dark Eye juga udah move on dari DN. Hadir selalu, siap Bang John, thank you. Hasan ajakin juga ke 45. Halo Dian Anugrah. Ini Sales Pro. Selamat malam Om Dive. Kayaknya dirapatin sama Om Bardok. Ayo Om Army, let's go ke 45. Lumayan open pas 4 langsung ketemu Onep. Masih ada di DN. Oh Om Dak kayaknya masih ada ternyata di DN. Hah? Loh ini akun yang di mana yang dipindahin app? Bukannya masih di 5. Oh DN 56 ya. DN 56 ya, bukan DN. DN 1860. Oh
Wah, Om Arminya diem-diem bae nih, Om Army. Om Army diem-diem bae nih. Like-nya guys, jangan lupa. Udah lama PDKT, masa iya belum jadi nih ke 45 Om Army. Ayo, ditagi loh. Nih, arahnya kemana ya arahnya? Ada. Kesini. Aduh, tapi ada yang lain. Iya. Kabur. Wah, hampir kena. Oke. Ya udahlah, attack aja lah, udah pasti menang lah. Udah pasti menang harusnya. Banyak akunnya Om Dakai. Malam, udah lama enggak nonton live. Siap, kalau Haden, Om Army lagi lagi hunting akun. Banyak nih, Om Hok tuh. Sultan akun tuh Om Hok ya. Om Hok juga banyak. Om Army enggak berani komen. Om Army kena pantau sama Leopard. Om Army masih ada harusnya nih, masih ada nih diam-diam bae. 198 200 nih, udah 200 yang voting. 94% setuju. Nih ya, kita update ya. Kita update dulu kelas. Tuh, masih ada Om Army-nya. Ayo Om Army, masih ada di sini. Kita update klasemen sementara, guys. Jadi sementara Kingdom 1945 masih di rank 1 dengan selisih 380 juta ya, makin jauh. 380 juta dan 1307 udah, ini udah pasti guys. Pokoknya udah pasti rank 1 tuh 1945, rank 2-nya 1412. Ini hasil gua yakin udah pasti. Udah fix ya kayak gini ya. Cuman di peringkat 5 sama 6 aja nih yang akan berebutan posisi ranking 6, karena ranking 5 research speed ini enggak ngaruh. Semua masing-masing malah ngincernya ranking 6. Itu. Lihat KPK itu barusan. Om Army bikinin logo buat 45 dong. Hayo, jangan lupa like. Mental aman Om Army, juru damai udah. Sepi amat like-nya. Let's go guys, yang nonton 300, likes-nya baru 62. Dipencet dulu tombol likes-nya guys. Tanya Om Win logo 45. Iya, kemarin ada tuh, udah ya. Kemarin udah ya. Pagi bedanya cuma 200 juta, sekarang udah nambah lagi. Ayo Om Army gaskan ke 45 tuh ya. Kena silent trial Om Army. Like-nya jangan lupa guys. Udah gas 45. Buset, anak 45 semua ini pengen Army ke 45. Jadi gimana Om Army pakai aku ya? Ayo. Om Army udah ditanyain tuh sama Om Doni. Jadi gimana Om Army pakai akun Ogut? No. Di Discord ada nih, aku tampilin nih logo 45 dari Om Army. Coba dong gambarnya mana, siapa tahu buat KPK, buat logonya pakai logo MU. Om Win aja happy di 45. Om langsung akun. Thanks for the update. Thank you Blins for coming ya. Thank you. Gak berani, aduh Om Doni nih. Om Army nih. Ini aja ya, pura-pura aja nih, gak berani. Udah ditampilin logonya ke 45. Semoga Om Army datang ke 45. Hayo lo guys. Itu Om Army 95% lo pengen Om Army ke 45. Mana nih dari Om Army? Aku save dulu gambarnya. Mana ya? Kok enggak ada? Army. Nah ini bukan ini. Ada dua nih, aku save dulu ya. Bentar, save image. Oh, ini ready. Save image. Save. Ambilan ya guys, bentar. Cet. Oke. Nah, aku tampilin nih logonya nih. Logo dari Om Army. Om Army udah menjiwai banget ke 45 sebenarnya, guys. Tuh ya, ini salah satu logonya nih dari Om Army, gas. Itu salah satunya tuh. Tes aja dulu euforianya Om, gak cocok bisa dibalikin tuh. Garansi Koriki. Army bisa jadi R4 ya. Andrew udah ready. Emang ada Andrew? Oh ada Andrew Project. Andrew Project emang ini Andrew. Gak berani Om Don. Viewers makin nambah tiap hari, mantap ini channel. Thank you Om Doni ya, thank you. Ini berkat teman-teman semua juga yang nongkrong di sini, banyak yang nongkrong di sini, sering-sering pencet tombol like-nya. Thank you.
Itu dari Om Army ada yang itu gas kayak gitu, ada lagi satu lagi. Ini warna biru. Nah, tuh. Ada dua dari Om Army tuh. Kalau Om Army pindah satu aliansi gas, gua rasa langsung ganti logo nih. Bukan pindah ya, nambah Om Army. Nambah akun di 1945. Bukan pindah. Ampun kok Ricky. Ada buyback waranti. Loh, ini beneran Andrew. Ini beneran Andrew. Andrew kok botak? Nanti kita makan mie bareng Ray. Oh, gua enggak diajak. Makan bamian loh, bamian. 50.000 dari Doni 945. Siap Om Doni. Mantap channel, dukung terus. Thank you. Siap, thank you Om Doni ya. Makin mantap, thank you. YouTube Anda ingin nambah viewers 45 solusinya. Ayo ajak Koko Merwin juga, botak gak tuh? Itu di foto botak kayaknya ini Andrew ya, berarti aku kasih ini dulu lah. Moderator. Masa centang biru enggak kita kasih moderator ya? IG-nya centang biru, masa kita enggak kasih moderator? Asik. Ikut arahan Andrew aja, kapten kita. Om Win ikut meet up lagi kapan tuh? Keren yang biru, bisa tuh logonya dipakai sama anak-anak 45 buat di KPK biar samaan, yoi. Om Guru, let's go kita. Kapan? Kok aku nggak diajak? Di-like, guys. Ya, nanti ajak Win juga. Makan di ini, Gading Serpong yuk. Mau nggak? Ada bami enak tuh. Punya temen gua. Bami Wisin, lo tau Wisin. Toer Jam malam, selamat malam Toer Jam. Biru-biru juga di mari, asik. Halo kok Andrew. Udah ya. Oke. Om Army-nya ngilang nih, Om Army. Ini udah 291 orang loh yang voting. Om Army. 291 orang loh. Itu enggak main-main loh. 291 orang yang voting, 95%-nya setuju Om Army beli akun ya. Bukan pindah ya. Aku enggak ngajakin pindah. Tapi beli akun loh. Beli akun di 1945 Om Army. Halo Om Juru Damai, Kondro yang analis bola. Jangan lupa like, Wisin enak. Yoi, yuk makan yuk situ ya bareng yuk, rame-rame. Buatin logo semua aliansi di 45. Definisi pemaksaan memakai ormas. Oke, udah selesai semua ya berarti ya ini ya. Analis Dota. Kondro masih di e-sport. Ah, itu tuh ditanyain tuh. Kok Andrew, ini kita belanja dulu. Kita belanjanya material dulu. Kemudian ini. Atas sih udah nggak ada yang penting. Kemudian speed up, golden keys. Cuma bisa dikit ya. Ini territorial boleh, golden keys. Terus itu gold. Oke. Selesai akhirnya. Kita update lagi ranknya, udah mau 3B. Feeling gue finishnya sih di 3,2 sampai 3,5B ini. Migrasi konfirmasi ke siapa? Sementara migrasi nanti konfirmasi bisa ke teman-teman rekrutmen ya. Tapi setelah KPK guys, kalau sekarang belum bisa. Setelah KPK baru bisa. Kalau keberatan jadi joki aja, justru Om Army tuh jokinya banyak tuh. Om Army tuh banyak jokinya. Apa nama IG-nya tuh? Kok Andrew? Andrew juga tuh kalau nggak salah. Sama mirip-mirip tuh. Andrew. Aku ada akun power 10k siap dibeli sama Om. Malah Baba Hong, Om liatin dong Om. 2779 KD saya lagi kafe kedua, lagi berjuang untuk menang. Semangat Rian Batavia 2779-nya. Siap Kok Andrew, malam Jafar Raka, coba lihat akun Kok Andrew. Akun Kok Andrew di mana ya? Akun Kondro di gas atau di Edan, coba kita lihat akunnya mana ya. Andrew juga. Powernya berapa ya, gue lupa ya. 80-90 ya. Oh ini nih 50.000 dari Andrew Tobias. Pesan semangat liftnya nambah durasi 5 menit. Nambah durasi 5 menit. Itu Andrew Tobias ya. Andrew Tobias, thank you.
Thank you, Ko Andrew. Ko Andrew. Andrew Tobias, thank you. Emangnya lagi subaton, nambah 5 menit. Ini ya akunnya ya. 77781,4. Ini akunnya termasuk akun baru deh. Akun baru. Tapi tadi aku udah lihat komendernya sih cakep. Main Kava ini bagus. Wih, ada Om Moef. Halo Om Moef. Wih, ini fotonya sama Pak Jokowi coy. Om Moef, thank you. Om Moef, good luck KPK 945. Siap Om Moef. Thank you. 2051 menang kan kemarin ya, Om Moef ya. Tahu gua kemarin menang kok KPK-nya 2051. Anak gamers nggak mungkin nggak tahu Ko Andrew. Hati-hati Win, kalau nebak suka bener. Andrew akunnya. Malam Jafar Raka. Om Hok di aliansi mana? Om Hok di aliansi banyak sih. Di Gas juga ada, Eden juga ada. Gas Subaton, Wah Moef. Om Moef kapan ke 45? Waduh, kalau Om Moef aku ini. Oh, sama Reza Arab juga nih. Sama Reza Arab nih. Om Win nanti review bekas akunnya Godfather. Kemarin ada di channelnya Om Hok kayaknya ada deh. Udah ada kok di review. Cek albumnya nih ya. Kita like dulu dong. Fotonya sama Reza Arab. Nih Andrew ya ini ya. Kok Andrew ini ya. Udah. Gimana gak centang biru. Gimana gak centang biru nih kok Andrew. Om Wef ke 45 abis ini. Gak nonton TI. TI apa tuh TI? Yang bikin gua kleper-kleper. Yang bikin gua kesel hari ini ya. Hari ini jujur gua lagi kesel. Lagi kesel akan sesuatu guys. Gue lagi keselakan sesuatu karena Om Andrew ini abis foto dengan seseorang guys. Ini aku bukain kalau boleh. Abis foto dengan seseorang nih guys. Mana nih? Ini aku lagi kesel nih guys. Aku lagi kesel. Nih aku kasih lihat ya bentar ya guys. Aku kasih lihat. Kenapa keselnya? Bentar. Aku kasih lihat nih. Nih kurang asem banget nih. Bikin sirik setengah ampun ya. Bikin sirik setengah ampun ini. Aku edit bentar. Aku kecilin dulu fotonya. Nah, ini guys yang bikin aku kesel guys. Si Ko Andrew ini, kalian lihat. Mana? Kok belum ada? Bentar. Pasang udah gue edit. Oh, bentar. Aku edit lagi bentar. Kecilin dulu gambarnya. Mana sih tadi? Bentar ya, guys ya. Sabar. Sabar. Edit. Kemudian kita kecilin gambarnya biar pas. Kemudian udah aku udah save kok enggak ada. Oke. Save-nya di mana cuy? Bentar, coba aku cek bentar. Oh, properties, picture, screenshot. Udah bener? Kok nggak ada? Lo. Bentar ya. Ini dia aku langsung kasih Ntar aku kasih lihat aja dia langsung nih biar kalian nggak penasaran atau kelihatan nggak. Ntar guys, bentar. Kok nggak bisa ya? Sabar, bikin penasaran ya. Bentar. Gue penasaran, kok nggak bisa. Bentar guys, dikit lagi. Kalian pokoknya kalau lu nungguin nggak nyesel deh. Bentar ya. Aku ini nggak nyesel kalau nungguin nih. Nih. Wah keluar sih. Step. Oke. Lah. Kok nggak berubah lagi. Oh ini nih. Aman. Ini ya, jangan kaget ya. Ini loh yang bikin kesel. Ini loh fotonya cuy.
apa nggak bikin kesel ya fotonya ya? Ada? Jangan ragu ke 1945. Tuto tampilin gambar itu dari partai mana? Isi anak-anaknya asik, Mister Win aja udah menentukan pilihan. Halo Bang Iwan, gokil gak? Ini fotonya, aduh, gimana nggak bikin sirik guys, guys. Lagi candlelight dinner sama ni orang. Mau aku buatin logo. Aduh. Semakin di depan. Ini sering FYP di IG cuy, gokil. Kirain sama Puan. Gokil ini emang Andrew nih, enggak kaleng-kaleng ya. Aduh. Gua mau minta kenalan lo padahal. Ada. Gimana caranya bisa aduh, pakai kostumnya juga mantap ya, mantap pisan gitu ya. Jangan pada sirik ya, sirik semua. Gua langsung chat. Sirik banget gua. Streamer magang Pokcam. Kirain sama Rara. Maaf itu siapa? Ini masih enggak tahu ini siapa. Ya, itu tuh ada tuh. Jenada Maya tuh. Hati-hati kalau buka Instagramnya Jenada Maya ya. Hati-hati loh. Kalian buka Instagram itu hati-hati. Keren om fotonya pakai baju Sabrina. Istri mana istri itu siapa dah? Enakan lihat Big Candy. Wah, Jenna. Siapa itu Jenna? Wah, enggak. Oh, pada enggak tahu. Enggak tahu ini pada. Yang dagang cendol di pasar. BA. Oh, emang iya Rexona. Yang gua tahu sih Bardi. Oh, Jenna Damaya, Devina. Oh, Devina lebih gila. Oh, kalau Devina itu Om Army yang punya simpanan. Om Army yang punya simpanan fotonya itu. Ya. Udah. Cukup. Eh, tadi ada Om Oef. Kita mampir yuk ke kadenya Om Oef. Aku mau lihat Om Oef. Kita cek sekarang Om Oef ya. Mana tahu Om Oef juga tertarik gitu ke 1945, mana tahu, ya kan? Tapi udah enggak KPK. Oh iya udah. Udah enggak kan ini? Iya, belum. Belum KPK lagi. Koko Merwin tahu aja, untungnya udah gak main IG. Gua kirain Nikita Mirzani, selirnya Om Army. Mereka sukanya Vania Gemas. Om Andrew mana foto yang sama Dea OnlyFans? Wah, ada lagi emang. Om Kuro tuh, 45 tuh, ditanyain tuh, dimintain. Kita lihat, mana tahu nih, 8,5. Om jagoannya masih ada nih. Om jagoannya 309 cuy masih. Ini Om Oef ya cuy. Ini Om Oef nih. Kemarin menang deh, setahu gue menang ya kalau nggak salah. Ada dijawab masih tadi sama Om Oef. Harusnya menang. Kirain foto sama Lesti, bulat Om. Sultan 45 emang gacor ceweknya. Ini Om Oef. Wis, ini siapa cuy? Oh nggak ada fotonya. Om Fakyu juga Dropnya banyak juga, 126. Jadi cuma 8 ya? Kayaknya ini banyak yang migrasi atau gimana? Oh, belum full. Cuman 103 orang ya. Cuman 103 orang ini. Iya, cuma 103 orang. Apakah kebagi? Kayaknya kebagi deh. Oh, enggak loh. Pada kemana? 2051 ini pada kemana? Micet. Ini 1B. Oh, udah pada cabut ya Om Oef ya? B2L. Loh, kok pada hilang ya? Kayaknya pada migrasi ini dari 2051 nih. Jangan-jangan Om Oef mau nih. Oh enggak ya, ke 2051. Ke 2051, 1945. Aku buka IG-nya Om, untung bisa balik masih. Oh, untung masih bisa balik ya. Kalau enggak gawat itu. Biasanya lari ke WC kalau habis buka IG-nya. Enggak di Dota, enggak di ROK ketemu Andrew base IO lagi. Tutor kill point banyak KPK ini gimana? Siapin resource sama speed up, kemudian max tech. Kill-nya pasti banyak. Mantep kali tuh Om si Jenna, Om Drew enggak ada yang kosong. Apa jagain GH ke? Selamat malam. Halo Rio. Om fullin RSS sebelum AOO ngaruh buat matchmaking enggak? Lumayan sih, tapi kayaknya udah gak terlalu banyak yang melakukan hal itu. 1945 kemarin enggak.
Oke, tuh ada koordinat, coba kita cek 1710 613 611. Ayo Om Wef ke 45. Om Army dulu nih, Om Army dulu nih. Oke. Ini serius Indo. Enggak, ini fotonya baru coy. Ini bohong nih. Ini FQ22 nih, ini akunnya dia. Gua yakin nih mau di prankin nih. Yakin gua, ini soalnya likes-nya masih nol, baru pasang foto dia. No, ini juga masih nol ya, baru pasang foto. Ah, lu kira gua gampang, bro? Asik. Ada yang nongol-nongol dikit nih kayaknya nih ya. Ada yang nongol-nongol. Gua yakin itu baru ganti dia, baru ganti. Masa enggak ada like-nya? Enggak mungkin foto kayak gini enggak ada like-nya. Kalian enggak tahu seberapa haus-nya itu para pria di sini ya. Enggak mungkin. Iya udah pasti nih, ini KD berapa? 710. Emang KD 710 banyak enggak? KD 2 bintang 31. Emang Indo sini? Kayaknya enggak deh. Campur ya. Coba lihat nih, dia pakai equipment. Ya salah, Sun Tzu. Kok fotonya beda? Wah, gue kena prank banget nih. Kena prank. Edisi tengah malam? Belum. Jangan dulu. Udah katam ya Om Selak Beluk. Ayo Om Wef reuni sama Om Domo sama Om... Oh Om Wef emangnya tadinya bareng sama Om Domo, Om Benjamin. Gue baru tahu. Tadinya bareng ya? Udah pencet love, Hode, 30M, power ideal, KP berapa? 300-an plus-plus ya, 300-an plus-plus. Baru join udah ada yang seger-seger. 280 koin, Juli, coba cek. Nih, kita coba cek ya abis ini nih. Kita cek 2180. Juli. Review album cek, ayo cari lagi. Aku maunya Jena, Om. Aku maunya Jena main ROK, gimana tuh? 2180 ini KD-nya tadinya sama 2170 kalau nggak salah. Si ini, ya bukannya, oh Juli. Apakah ini Indo? Oke. Ini likes-nya udah 15, ini mungkin benar ya, likes-nya udah 15. Ya, kita like saja dulu. Likes lah, likes-nya udah banyak nih. Loh, ini pakai baju atau enggak ini sampingnya? Pakai. Oke, kita likes dulu. Ini kayaknya bukan Indo sih. Ini bukan Indo ini. Oke, tapi biola juga lu, lumayan lu cuy. Biola juga. Dadah. Banyak bocil nanti nih, banyak bocil nih. Bocil pada tidur dulu nih. Cakep tuh ajak main ROK bisa sih, mantap. Ya, jangan deh. Kalau gitu jangan ajak main ROK deh. Ajak ketemu gua aja. Paling bener ajak ketemu gua aja tuh. Ini Ril, yoi. Enak nih kita cepuin ke istrinya. Kalau Indo patut curiga. Dicurigai, seger. Oh, bareng di... Oh, Om Moef di 1597. Om Oef, kalau di 1597 berarti pernah ketemu aku, Om Oef. Aku di 1611 dulu, kalau masih ada Om Oef-nya ya. Aku dulu di 1611, jadi pernah ngelawan 1597. Pernah juga jadi Ali sama 1597 waktu itu ya. Aku tapi dulu pakai namanya Bill Boss. Ternyata Om Oef di 1597 juga. Wah, bisa nih, bisa reuni lagi nih. Feeling gue bisa reuni nih, Om Wef. Banyak bocil kematian, gitar Spanyol. Om Wef, Om Domo, Om Benjamin itu mantan 1597 semua sama gue mantar. Om Wef, oke. Okay. War selanjutnya KPK 1960 besok pagi. Coba kita cek ya, 1960 besok pagi harusnya udah kebuka. Oh iya nih, ini 1945 kalian bisa lihat ya. Rapi banget buat ininya, kalian lihat dikasih cluster 10 orang max, kasih cluster 1945 nih buat barbariannya serapi ini ya. Jadi ada cluster 1, 2, 3, 4, 5 udah kayak komplek ya.
dikasih cluster-clusternya guys. Jadi ya gimana nggak kenceng. Oh ini cluster 7 baru ini, belum ada yang ngisi. Jadi dikasih per cluster gitu guys. Makanya barbariannya kenceng. Mantap sih, solid. Makanya gue bilang 1945 solid banget. Lihat dari trainingnya, maraudernya solid banget. Kemudian kita coba lihat 1960. Om Win rusak sejak di 945. Istri di belakang, awas om tidur di sofa. Halo Pengki Praja Utama, kunci pintu ketahuan bini nangis. Ayo donasinya buat bundle tech, yoi. Buat beli bundle. Buat selanjutnya kapan? Oh ini kita cek. 1960 besok sih, besok pagi nih harusnya. Belum ada jamnya. Sebentar lagi berarti. Sebentar lagi harusnya udah ada jamnya. 12 jam sebelumnya kan harusnya udah kelihatan ya. Apa tuh? Ada koordinat S. Satunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 9 7, 2, 2, 1000, 2, 4. Checking of tribe. Oke, kita cek. Abis ini kenapa train T3 nggak langsung T5? Soalnya biar buat training. Jadi nanti ketika kalian buat ngerjain bastion, baru T3. Jadi kalian train T3 doang, itu waktunya sama dengan T3 ke T5 ya. Jadi nanti buat T3 ketika buat bastion, gua trainingnya itu ketika di LK pakai T3 sampai ke T5. Biar apa? Biar gua nggak pakai speed up untuk kalau ada quest bastionnya. Jadi gitu ya caranya ya. Kalian train T3 sebanyak-banyaknya, nanti di LK buat quest bastion kalian pakainya T3 ke T5. Gitu. Kayak yang dilakuin 60 KPK3 lalu. Ini Indo ya? Oh Indo nih kayaknya nih. Likes dulu lah. Kita mah semua di likes aja. 03 UTC 18 Oktober 03 jam 10 berarti benar jam 10. Telat gak om? Belum juga. Malam jangan karaokean. Karaoke mau sih Om Kuro. Om Army belum menjawab nih. Udah 485 orang yang voting, 94% setuju Om Army ke 1945. Bukan ke ya, Om Army beli akun di 1945. Gimana Om Army pertanggungjawabannya? Malak jadinya cuy. Dua aksesoris yang paling bagus buat Guan Yu. Open field, horn sama ring ya, itu udah paling bagus. Siap terima ajakan aja kita mah, Boss Andrew tuh. Habis ke Marauder, open map LK. Iya, betul. Masih seharian lebih ya, tapi satu hari lagi. Ini 380, CC-nya udah di angka 380. Pokoknya ngegas banget. Dan ini King of Trap, kalian bisa lihat. Kita, gila guys, kalian lihat ya. Kalian lihat nih, kenapa, gimana nggak gila. Ini aja ada 23 coy. Ini aja ada 23 ya, yang lagi open rally ini ada 23 ya. Tapi yang ranking satunya itu adalah, bayangin yang open sampai 23 aja baru di ranking 5. Edan Paul Asuwoy-nya lebih aktif jauh, gila. Ini gimana dikejarnya? Aktif banget nih 1945, gokil coy. Aktifnya aktif 5 aliansi aktif. 5 aliansi full aktif nih. Menurut gua gila banget. Masuk YouTube Om Army 1960. Ajak dolar juga. Om Army 1960 tuh. Anjay ngeri Om Win, nanti pas KPK berani buka Subaton Kak. Wah, tipes gua kalau buka Subaton. Tipes. Om Army jangan lupa besok ditunggu gendongannya. Enggak ada war malam ini, enggak ada war. Wis, ada Om Gani. Halo Om Gani. Om Gani Karim asli tuh ya, sudah di moderator. Gak apa-apa om, attack aja sepuasnya om Gani ya. Attack sepuasnya. Bakar city saya juga gak apa-apa om Gani. Gue kira gas paling atas. Sama, tadinya gue pikir 3 besar lah gas. Ternyata ranking 5 cuy gasnya. Gokil Edan, awas tipe sebelum war KPK. Idola nongol, balas dong kalau berani. Ya gimana balasnya, mana bisa cuy. Udah pasti tipes gue. Oh, Om Gani, attack yang banyak Om Gani, nggak apa-apa. Om Gani, attack aja yang banyak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, aku yang attack Om Gani lah kalau gitu. Aku yang attack Om Gani. Aku attack Om Gani lah kalau gitu ya. Jangan deh, nggak enak. Takut. Cek PM, hai Om Suhu Gani. Cek PM-nya maksudnya PM Om Gani atau PM gua? Om Army. Oh ini,
Wah. Hah? Kingdom Keton. Om Army yang bikin nih, lagi-lagi Om Army yang bikin. Udah saatnya Om Army, Om Army tuh. Ada Om Gani loh, Om Gani. Om Army butuh diculik nih Om Gani ya. Butuh diculik buat ke 45. Ayo loh. Udah bikin logo 45 tapi belum beli akun di 45 gimana ini Om Army? Suhunya datang Om Gani, keren Om Army. Kita save dulu, save dulu. Bisa enggak? Gimana cara save-nya? Loh, enggak bisa save ya? Enggak bisa save kalau di ROK PC enggak bisa save, cuy. Jadi improve picture 1960 dari namanya aja Kingdom of Hedon. Bagus tuh nanti pakai pas KPK, yoi nanti kita pakai todong terus. Om Army nih udah 94% loh dari 500 orang yang vote. Masa enggak pindah Om Army? Dulu paling kompak anak SD itu kalau disuruh BF juara 1 terus. Nih mana tadi King of Tribe-nya coba kita lihat. Ngeri loh. Gas bisa dibilang paling bawah, cuy. Ada Edan, Paul, Asu, Woi. Edan emang gila nih, Edan. Aktif banget. Rayu terus kalau Om Gani udah bersabda fix. Raja terakhir lewat, yang lain langsung sungkem, pemanas terus ditekan on. Gas double S Om Army. Ayo, Om Army. Om Army diam-diam bae nih. Om Army diam-diam bae. Buset Gani kari. Kaget gua tiba-tiba ada Om Gani. Diserang mah enggak apa-apa. Nih ya chest. Wih, wooden chestnya yang banyak. Kalian jangan kaget guys, hari ini GC-nya banyak ya, tapi nanti aku bikin shortnya nanti guys. Ya, GC-nya banyak hari ini guys, aku udah kumpulin ya. Tenang aja. Coba diputer Om di sunset attack saya. Udah pasti tipes Om, tapi enggak apa-apa lah. Aku izin ya. Thank you Andrew Tobias. Om Andrew, ko Andrew, thank you. Om Andrew, ko Andrew. Padahal ya Andrew, thank you Andrew. Coba diputer Om di sunset attack saya. Wah, udah pasti tipes aku Om. Tapi enggak apa-apa. Izin Om, izin attack. Izin dulu kalau attack Om Gani. Kita enggak yang menang ya. Coba kita pakainya gini ya. Cus. Gini benar. Coba kita attack. Kabur ada suhu Gani. Iya, langsung tipes coy. Eh tapi beda dikit loh. Ini kayaknya bisa. Om, izin ya attack lagi. Izin ya. Mana tahu bisa menang nih ternyata. Wah, kalah lagi. Berarti tadi lebih bagus. Tadi tuh kayak gini. Ini di sini. Coba kayak gini bisa nih menang. Oh, kalah lagi coy, enggak bisa coy. Ya, ini cuma keberuntungan doang. Ini hanya keberuntungan doang nih. Langsung rank 3 Om Ganinya. Ampun. Udah. Ampun. Langsung rank 3 Om Ganinya, cuy. Jangan di-skip, ditonton ulang, diputer. Oh, diputer. Gua pikir di-attack. Maksudnya pakai 3 trup doang. Divur pakai 3 trup doang, coy. Divur pakai 3 trup doang, coy. Cuma pakai 3 trup, coy. Cuma pakai 3 trup, coy. 3 trup. Kerajaan Kons. Iya sih, Nevsky William sih sakit, cuy. Ya, ini mah apa boleh buat. Coba gila powernya cuma 1,7 coy, enggak nyampe 2 juta ini. Edan, emang Edan. Cuma 1,7 loh padahal. Ini yang sakit apanya ya? Feeling gua Nevsky Williamnya nih yang sakit nih. Nevsky Williamnya yang sakit. Oh, replay siap Om Gani.
Batu berjalan, kita yang gebuk, kita yang sakit. Idol COC, Trajan Konstantin keras amat. Yoi, gak mati-mati. Ini yang sakit gua rasa. Iya bener, Nevsky Williamnya cuy. 44.000 damage-nya, gokil. Dan masih hidup semua. Ini masih hidup semua. Heal-nya sampai 40.000. Ya ini gara-gara Nevsky William sih, sakit banget ya. Nevsky William sama Nevsky Joan jadi sakitan mana? Om Gani pakai Joan gak sih di sininya? Coba kalau di sininya Trajan Mulan. Nevsky William belum pakai Joan Om Gani. Trajannya itu equip i, Trajannya yang ngeri coy. Trajannya sakit banget, enggak ada yang mati. Makanya si Cisgul Trajan Scipio, Trajan Skipi. Trajan Scipio, mendingan Scipio Trajan kali. Trajannya enggak mati, keras banget emang. Semua marchnya sakit, special ya iya sih, special talent semua dan full iconic semua gue yakin. Oh yang tadi ini gue bisa bisa hampir menang loh, dikit lagi. Tapi abis itu tipe sih. Oh coba-coba. Ini yang paling gede attack-nya bener. Nevsky Williamnya Om Gani ini paling ngeri coy. 53.000 coy. Nevsky William. Ini 47.000 Nevsky Williamnya paling gila Om Gani. Nevsky William sama Guan Yu Scipionya sadis amat. Ininya malah kurang ya. Biasa Budika bukannya lumayan. Di gua malah Budika yang gede. Ini Nevsky William. Ampun DJ. Ampun DJ. Lihat skor Prika VK. Nih, Prika VK-nya 1945 masih di rank 1. Bedanya udah 4. Oh enggak, 395 poin. Trajan combo sama Konstantin haram dia sunset. Kebanyakan akun 1960 gitu semua. Omwin cuma isi 4 buat defense ya, buat defense karena biar ada yang ngetek jadi naik ke atas. Di Cisgul KPK kemarin pakainya Trajan di depan, attack plus 3%. Pantes tim pillar pada rebutan isi rally, matinya empuk. Good job. Thank you Mahmud, thank you. Welcome. Sakit banget ya. Cerulit BR-nya cerulit kayak batu kerasnya. Jangan mau ke 1945 sehari paling. Ya tuh, ya benar kata Born Day Gaming ya, jangan mau ke 1945 Kingdom Free to Play sehari paling dapat GC 10 doang, bro. Asik. 10 itu enggak doang ya, 10 lumayan, coy. Halo Kobet, selamat malam Kobet. Coba ya kita cari ya, ada enggak barbariannya? Ini bisa masuk nih. Kemudian ada Om Laufan udah buka. Belum ada lagi, ini kayaknya ada dekat-dekat sini udah mulai spawn. Harusnya udah mulai spawn nih. Mana lagi? Mana kok enggak ada? Om Laufan, oh ini nih. Ya udah ada. Spawnnya masih dikit ya. Dikit banget. 1254 Jolly Zero. Mana nih akunnya di 45? Ditunggu tuh Om Army. 220-1185 siap. 220-1185. Push jauh banget. Gak kurang jauh tapi ini rame nih di sini, belum ada yang ingin. Oh 1254. 1254 220-1185. Jadi bagus Nevsky Joan sama Nevsky. Kalau kemarin sih Nevsky William ya, tapi kalau sekarang harusnya Nevsky Joan. Woi, ini lagi di rally. KD berapa? 1254. Kenapa ini langgar MGE kah? Ini kenapa dia? Ada yang tahu nggak ini kenapa? Kok di zero? War Daddy chat lo yang rally. War Daddy chat. Kingdom itu bukan GC sih utama. Yoi, kebersamaan bener banget. Makanya Om Army, percaya sama aku, 1945 solid Om Army. Ya. Solid, rame, seru. Kalau Om Army masuk di grupnya, wah, enak lah. Banyak bapak-bapak gabut. Kalau sore-sore udah kemana-mana pembahasannya. Dia leader G3. Beda cuy, bukan Brian, Bang, Nevsky Joan. Kantoran G3 yang mau migrasi RIP Jolly. Ini kenapa dia? Leader G3, tapi kenapa di ini broken KD, Rul?
Oh, broken KD rule katanya. MGE kah? Is that MGE? Because of MGE? G3 Ali baru, leader G3 diusir dari 1294 bersih-bersih KD. Yang Yu William, Nevsky Joan. Makanya nggak online nih. Solid keras panjang berurat, viewer elite like sulit ini. Oh, let's go guys, dipencet yang nonton 443 orang guys, likesnya baru 166. Ayo guys, digaskan likesnya. Diusir bapak-bapak gabut, kan emang lagi ada drama sama G3. Halo Mifta Ulum, selamat malam. Udah 137, wah sayang banget ini, banyak banget. Banyak banget yang ini pasti. Oh, sampai di disband G3 bahkan. Aliansi yang pup emang ini berapa? Oh iya, aliansi ini ya. Berarti ini bukan cuma AM Jolly, ini masih dari 144 nih. Dari 144 nih. Udah di angka 130. Gara-gara skor kredit, aliansinya dijadiin paspor semua. Peduli lindungi meningkatkan imun. Minta reportnya om. Tadi yang rally yang mana lagi? Aku nggak lihat, nggak perhatiin. Bani mana Bani? Bondai aktif lagi kah YouTube-nya? Di zero semua kah G3? Kayaknya nggak semua deh, baru ini. G3 beban KD isinya om, jadi disuruh migrasi. Minta reportnya. Tadi yang rally siapa, ingat gak ya? Oh, warnanya di chat. Coba ya kita minta report ya. Dan kamu masuk kurungan. Maaf The Bonde Gaming. Kenapa tuh tadi dia? Kenapa Om Arfi? Kenapa nih? Sorry, keras panjang berurat. Apa tuh? Minta Deddy G3 War Deddy Kobusir. War Deddy Kobusir ini dulu 2170 pernah barengan sama War Deddy ya. 2170. Ini Sultan dia di 2080 dan ini Sultan dari 2080 pindah ke 1254. Dengar-dengar katanya teman-temannya juga dari 2080 bakal banyak yang mau masuk ke sini. Oh, dulu gua udah pernah chat juga dulu. Ini udah lama banget. Nah, ini dulu di 2080 dia World Daddy Chatski dulu, sekarang World Daddy Chat doang. Tumben nggak pakai frame meriam, iseng bosan ganti aja, iseng-iseng. Tanyain warga di chat kok di zero, bukan diusir semua, cuma petingginya yang diusir setauku. Yang mau stay boleh pergi juga. Omin sekali-sekali review akunnya Om Army di 1960. Besok Om Army udah lewatin kill gua kayaknya. Besok Om Army kayaknya udah 4,5 ini. Gokil Om Army. Bakal datang satu aliansi ke 254, iya dari 2080 bener kayaknya. Kayaknya Jolly ini ngerusuh mungkin, padahal leader G3 juga kalau nggak salah. Deddy musuh bebuyutan 45, KVK 1 mulutnya bocor. Ah, udah pernah ketemu War Deddy chat kok KVK 1 1945 ketemu 2080 gimana caranya? Pernah satu KD sama War Deddy chat 2005. Yoi, panglima perang yang selalu di depan. Ada apa di dual KD 1254? Bersih-bersih nih, bersih-bersih dari 130 nih, dari 130. G3 besok diganti aliansi pare. Jangan review akunku jelek. Ah, bisa aja Om Army. Jadi nih ditanya nih, serius nih. Jadi beli nggak akun di 1945 nih sebelum masuk LK nih? Bentar lagi kita masuk LK nih, 2 hari lagi Om Army. Jadi nggak nih? Beli nih 1945, pas loh. Om Win nggak ikut serang Marauder? Belum, belum lagi. KPK 4 ketemu War Deddy bonyok adekku, Deddy Warbuck. Deddy Warbuck beda katanya tuh. Beda Deddy. Tapi ini Om Army beli akun King Dark. 624 orang yang voting, 94%-nya setuju Om Army beli akun di 945. Ayo Om Army. Akun Om Hawk ngeri 2 dijual tuh.
Kemarin berapa ya? 5.000 dolar atau 50 juta aku lupa. Lihat deadnya, deadnya dia sudah di angka 40 ini, tapi ya emang fighter sih, deadnya udah 41 coy. Udah 41 juta ini. Om Army beli akun aku aja, nggak sekalian akun gua aja Om Army. Beli akun gua, nanti gua yang jokin deh. Cek aliansi TR, coba kita cek TR-nya. Oh ini lagi rally lagi nih. Sekarang King of Armenia yang rally. Coba kita lihat minta sama dia tadi ada nggak? Urobuki kemana? Pensi tuh, sabi-sabi banget. Ayo ini kenapa ini? Katanya gara-gara dia beban, dia beli aliansi pasport ya. Dia pakai koin aliansi untuk beli pasport katanya. Pakai koin aliansi untuk beli pasport katanya. Cortex, ah? Masa sih ini Cortex? Jolly masa Cortex? Bukan lah. Terlalu sering ngedev member beban mereka. Dengli. Nggak kebayang 2 KPK OL kapan kerjanya. Waduh, emang masih butuh kerja. Waduh, Om Army. Udah nggak butuh kerja lah Om Army. Udah beli akun aku yang jokiin. Aman udah. Cortex mah anak SW, iya beda, bukan. Oh, Armenia iya mungkin. SW-nya sendiri berapa ya kill-nya? Ini. Oh, 10,9. Wow, udah 118 coy. Ini lagi di double rally coy. Harusnya sih mintanya sama si Jolly ya. Karena ini double rally. 113 udah. Date-nya sekali rally, oh belum update nih, masih 40,9 belum update. Klasemen pre KPK sementara itu seperti ini. Sekarang selisihnya udah di angka mendekati 400 juta. Bentar lagi selisihnya udah di angka 400 juta. Jadi sekali lagi 1945 sudah dapat dipastikan 99% peringkat 1 pre KPK. Oke. Peringkat 1 jadi bakal dapat all damage 3%. Jadi ya gua sendiri, termasuk gua sendiri, kayaknya sudah sangat lama sekali tidak merasakan rank 1 pre KPK. Udah lama banget ya. Terakhir rank 1 pre KPK mungkin pas KPK 2 atau 3. KPK 3 terakhir ya, udah lama banget ya. Baru sekarang ngerasain lagi rank 1 pre KPK. Rank 2-nya 14-12, Ali dari 1945, rank 3-nya 13-07, rank 4-nya 11-88. Oke. Jadi, ya ini KD free to play bisa ranking 1. Menurut aku ini emang 1945 ada kemajuan banget, maju banget, bagus banget. Finally ya, yeah, we are rank 6. You guys must chase the 6th rank, I think, because 5th rank No good. Fifth rank no good ya. Fifth rank no good. Udah live lama 1 jam, baru 1 jam dapat bintang enggak Om, kira-kira 945? Bisa aja. Kita enggak pernah tahu, tergantung nanti di lapangan seperti apa. Terbaik, siap. Sarur, halo. 2065 is rank 5. Yes. Sesat. 1254 sekali dapat bintang ketagihan. Drop imper gila-gilaan. Malam Utu Sudan. Halo Binado, selamat malam Fakri. Bandar Minyak versus Bandar Batubara. Bro, I didn't attack one for today. Wow. You guys apa? Disuruh enggak boleh attack ya? Disuruh enggak boleh attack apa sih bahasa Inggrisnya? Ya itulah. Halo pecinta janda, selamat malam. No good. Not delicious ya, not delicious. Semoga 945 menyajikan perang yang sangar. Bintang nggak bintang, yang penting gas. Yoi. We stop all marauders today. Oh, I see. Oh, you guys should buy some farm account at 2064 65.
and maybe do some port with that farm account, so their rank push, they rank push to fifth rank. Ini kenapa di zero? Gara-gara dia beli, katanya tadi ada yang bilang gara-gara beli paspor pakai koin aliansi ya. You are smart. Thank you, Akans. 1945 dari KPK 1 udah mulai berkembang tiap naik KPK. Bang, kapan migrasi? Baru juga masuk. Terus kalau Garbong 60 GT ke 2, wah. Itu udah beda lagi ceritanya. Berantakan Om Win Inggrisnya. Enggak apa-apa, berantakan little bit I can do lah. Little bit. Di 45 perang dulu, Pak, baru pikirin bintang. Jangan sampai gagal mikirin bintang jadi bikin pecah fokus. Yoi, betul banget. Bintang nggak bintang juga nggak ngaruh guys sebenarnya. 2065 did that for us today. Very small alliance attack marauders, we even don't know. Okay, they have some spy. Pipeng, emang kenapa bang beli paspor koin aliansi? Jadi alian katanya koin aliansinya dihabisin buat stok paspor ya. Buat stok paspor. Jadi koin aliansinya habis. Pakai bahasa Mandarin, ni chang wai xia mulai ya. Nah, itu. Itu di zero kenapa, Bang? Itu barusan udah dijelasin. Bintang lah masa enggak, kenapa ring sama horn lebih bagus ketinggalan? Karena dagger semenjak ada Scipio, dagger mulai ditinggalkan sih menurut gua. Bintang itu bonus, yang penting komunitas tetap solid dan menyajikan keseruan ke warganya. Setubuh. Setubuh ya. Ini udah di 112. 945 yang penting perang artilan. Kasian banget, sayang banget ya. Tapi ya memang dia akunnya udah 42.700, berarti sekali rally tadi 2 juta mati. Bintang itu bonus, RSS laku itu harus. Orang bule dengar grammar kita berantakan, mereka nggak peduli asal atau kosa katanya pas dia ngerti, yang penting pede. Yoi, 45 yang penting gelut, bintang skip aja. Maksa dia om bintang mulu di otaknya, orang gak main di 45. Skipio dipakein dagger tetap maru gak? Gue masih tanda tanya kalau itu ya. Itu gue masih tanda tanya. Berapa B power yang di zero tadi dari 140-an? Sekarang udah di 109. Katanya ring gak pas buat open field, pasnya buat deflect atau bangunan. Buat open field bagus juga kok. Menurut aku bagus ya. 945 nggak tahu kalau dari 945 ya, tapi aku lihat sih harusnya menang sih, harusnya menang karena 945 lagi on fire. 2489 Arpix nggak menang KPK, tapi nanti bakal banyak yang datang ke 2489. Salah satunya ada Po dan Baba bakal kedua, pokoknya Po dan kawan-kawannya bakal ke 2489 ya. Bintang bonus GC Mountain juga bonus. Aliansi gift level, hah? Itu udah 44 sekarang Om Army 60 GT. Seriusan? Orangnya nggak online nih kayaknya. Kayaknya nggak online, banyak GC tapi belum VIP 18. Belum, aku kan baru ke 1945. 556 ambiar. Kayaknya udah pasti banyak, pasti bubar sih. Soalnya Po sama ininya udah nggak ada Godfather ya, udah nggak ada Godfather, jadi 556 udah kehilangan taring sih kalau gue bilang. Oke, udah 96 juta ya, udah 96 juta. AOO 45 15 19 siapa yang menang? 45 dong. Enter di swam ntar di swam 6 match Korea full equip ST nangis. KD2787 gimana tuh, belum update. Kasian DN56 dan Dark Maguire ditinggal Po. Cek aliansi power 307 sama 1412. Kemarin aku udah sempet cek ya, kemarin ya, ada kontennya di channel aku. Kingnya kena zero, menunggu Om Hockney posting lagi di FB, menunggu komen-komen yang menggelitik. Pekan gelap bakal kemana lagi? 45 mungkin, bisa ke 45 nanti. Next KPK ajak Om Peacemaker, gokil kalau ada Om Peacemaker mah. Om OF juga tuh, Om OF mungkin ya. Go 56 juga ke 254 kan? Emang iya? Masa? Bisa jadi sih. Kalau sampai GO 56 ke 54 sih, gokil 54 jadinya.
Rekor 18.60 udah tahu DN downtime mulu. Itu kenapa, Om? Gara-gara pakai seluruh koin aliansi untuk beli paspor. Om Win buat Zenith minim berapa hari speed up-nya? 5 tahun. 5 tahun sih minimal banget ya. Paling minim. Paling minim 5 tahun. Imprison bisa bubble. Udah Om, wih mantap Om Army udah level 44, gokil paling tinggi kayaknya. Paling tinggi ya. SW bukan TR, harusnya TR. Antara 60GT, JST kemarin sama TR, kalau enggak salah TR kemarin 43 juga. Ada enggak TR-nya di sini? SW semua enggak ada TR sini. Bentar, kita kasih koordinat dulu. Kasih koordinat TR. TR 43 atau 44 nih? 43, TR masih 43 cuy. TR masih 43, gokil. JST, JST yang pertama berarti level 44. Pelanggar MGE, nah itu aku kurang tahu pasti juga sih sebenarnya. Halo Rian, selamat malam. Kata siapa DN bubar? Yang ada Po ikut DN nanti. Berarti DN juga ke 238 ke 23 2489. Tinggal ketemu JST lagi 254. 1960 kapan open pass? Besok. Kelas Maguire coba kita lihat ya, 1960 besok nih. Harusnya udah nongol. 12 jamnya harusnya udah nongol ya. Maksudnya hitungan mundurnya harusnya udah nongol nih. Bundle Mountain Warfare-nya juga harusnya udah nongol. Iya, benar guys. Sekitar jam 10 besok pagi ya. Besok pagi jam 10 nih. Jam 10 besok pagi. Mana 60GT-nya? Coba kita cek. Ampun, DJ. Lens gift-nya level 44, coy. Tinggal jadi juara Grand OL aja nih. Kalau jadi juara Grand OL, udah, cakep. Besok jam berapa tuh? Jam 10. Jangan sampai DN migrasi, nanti kingdom yang disenggainya bubar. Kayak 80-556. 1P masih 43. 1034. Halo Yoshi Free to Play. Top KP saya Roka, Om Jenderal Angkling. Malam Ali Fahmi, mentok level 50 ya. Korea GC-nya beda ya, bisa ditabung. Lu gak benteng marauder kagak? Ini lagi live. Oh 15 sekarang udah turun nih. Kecepatannya udah mulai turun. Sekarang powernya udah di angka 96 juta guys. Dan rally-nya datang lagi. Oh, the bubble. Akhirnya bubble, coy. Orangnya online. Akhirnya bubble, orangnya online. Turun lagi kayaknya Om Win. Diserang lagi ya? Waduh, di dan Ayubi siapa nih? Ampun, woi kaleng-kaleng tadi udah sempat naik padahal tuh dia attack. Kita pakai nih terakhir. Kita pakai yang terakhir ini aja. Biar naik dulu. Minta report ke Jolly, nggak seru ke Zero. Nggak Zero, double rally. Ada masuk report nggak kok dari PM? Coba cek. Nah, ada nih dari warga di chat. Wih, 700 ribu sama 7,3. Nangis. Dalam, dalam ini. Belum lagi trade yang sebelahnya ya. Trade yang rally satunya lagi. Dalam. Belum lagi trade sebelahnya loh. Ya iyalah, pokoknya ini udah turun banyak. Mana tadi Jolly online gara-gara nonton Mr. Win. Wih, gokil amat kalau begitu. 95 udah di 95.
apa yang akan dia lakukan, coba kita lihat. Cek aliansinya TR, tadi udah aku cek. Wih, TR cuma 10B coy. Oh ini banyak yang pada keluar. Banyak yang pada keluar. Baninya masih 376 ini. Gokil. Rate-nya 210. Ini bani sama kingnya 60GT memang 11-12 ya. Ampun DJ sini si Bani. Orang Australia. Malam, thank you Gozi Gozi. Yang belum follow IG, yang mau follow IG aku bisa lihat linknya di deskripsi ya. Ini nih aku kasih deh, kalau yang kalian mau follow IG aku silakan di follow IG aku di sini. Iya. Dibantu migrat itu kurangin paspor. Nah itu IG-nya ya. Coba kita cek dari word daily chat emang ada balasan. Word daily chat-nya udah pindah, udah nggak di sini lagi. Jolly dari power berapa? 140. Tadi dari power 140 kayaknya bener deh, dibantu migrate deh kayaknya. Kayaknya ya. Soalnya udah selesai langsung pada bubar, nggak ditungguin, nggak ditongkrongin. Happy Anif, thank you for Sailok. Gila KD 254 drop power parah banget kayaknya, soalnya mau nerima lagi pil hospital, bentar lagi masuk semua migrasi mereka. Emang udah keluar dari Imperium, coba kita cek 1254. Iya lu, ternyata 1254 udah enggak Imperium, coy. Wah, ini lagi mau terima besar-besaran ya. Ini lagi pada mau terima, berarti tadi bisa jadi memang mau turunin power sih feeling gua. Ini mau migrasi banyak nih kayaknya. Cek yang daftar. Gak bisa gua, karena gua gak di KD sini. Emang bisa ngecek? Kayaknya gak bisa deh. Gak bisa ngecek ya. Harus ada di sini. 664 KD terkuat, 254 migrasi besar-besaran. Bisa gak ya? Gak bisa cek guys. Gak bisa cek ini. Beda kalau nggak pakai topi. Beda dari mana ya? Iya sih, beda sih, cukup berbeda. 56 ke 1254. Waduh, 56 berarti bisa dibilang bubar ya 56-nya ya. Bisa dipastikan hampir bubar. 1664, coba kita cek masih ada nggak? Masih sih harusnya ya. Mereka juga nggak perlu drop power kan soalnya. Oh udah enggak, 1664 juga enggak Imperium guys. 1664 juga udah enggak Imperium ya. Bisa ngecek emang gimana caranya. SMB dari 2008, nah antara SMB atau GO56 tuh. Enggak tahu tuh. Coba lihat 1254. Kita cuma bisa tahunya jumlah orang yang imigrasi, registernya ada 414. Tapi enggak bisa lihat dalamnya. Om Dewe mau keluar dari 56 kayaknya udah enggak. Oh 56 malah masih ya. 56 justru masih malahan. Kalau Ring of Doom dapat ST ambil apa Om? Kalau aku infanteri tentunya. Yuk kita marauder lagi, masih ada enggak maraudernya dekat-dekat sini? Maraudernya tipis. Udah ada nama aliansi HMB di 1254 ternyata. Wow. Berarti bukan GO56 dong. GO56 nya berarti masih stay itu.
108.150. Dari LN Toba, pesan Om Arni istirahat besok open pass. Ah, aman ya. Sorry, tadi longgar. Om Leon, thank you Om Leon ya. Thank you Om Leon. Halo Kevin Tan. Thank you Kevin Tan, member for 4 months ya, buat 4 bulan. Thank you. Om Leon, thank you udah mampir. Kemana aja Om Leon? Lagi sibuk ya Om Leon? Besok open pass siapa yang main Om Leon? Emang Om Leon bukan dijokiin, worde di chat nih. Ini worde di chatnya. Thank you Om Leon. Mantap, udah lama enggak mampir. Suara dengarkanlah aku lupa nadanya gimana. Ngomong apa dari tadi sampai mana sih? Mic-nya ketelan ngomong apa? Enggak ada suara. Iya, mah tadi aku ngomong ini beneran udah ada SMB ternyata. Udah ada SMB di sini. Coba lihat 2080-nya udah pada mau bubar juga berarti. Oke, Om Leon siap. Semangat Om Leon besok ya. Pas jam 10 ya. SMB dari 2080 yoi, dari tadi matinya Om. Dari sawer 20 juta. Oh, dari sawer 20 juta. Kayaknya enggak deh kalau. Soalnya 2170 udah sepi, nanti gua malah di sawer 20 juta tapi pensi. Sama aja kayak jual akun jatuhnya. Ini masih 10 juta loh. Maxwellski 1,5. Wardy Chesky masih ada akunnya di sini. Jadi Warbucks. Vampiric Knight. Wih, 6B ternyata lumayan. Ini kayaknya beberapa mau masuk nih. 1,5 by Zalor, 1,5. Lagerta. 1,6 Buda Zoro, 2,6. The Kitty 1,3. Ini pada mau migrasi nih. Mic-nya dijual. Siapin berapa reso buat KPK ini? Masih belum banyak sih gua. Karena KPK HA baru berapa? 8 tambah 2 tambah 2 4 12. Baru 17 B. Masih mau nambah juga ini. SMB yang blunder pas lawan BG yoi. Points dapet coy. Buka satu malah dapet Julius Caesar. Lumayan banget. Lagi. Wih, dapet. Wih, lagi hoki nih. Lagi. Dapet lagi gak? Sampai 80 coba. Sampai 75 deh. Oh, Sarka lagi. Sampai 75 nih. Iya Gaius. Itu tadi lumayan hoki banget. Buka aja semua langsung max itu Mulan. Kalau satu persatu busuk. Nanti kita bikinin kontennya. Daddy Warbuck rank 3. Efektif dari akun muda power gede mau ke kadet tua gitu. Imper emang ada manfaatnya. Ya kalau siap berani mati sih ada. Warchat orang sama. Gas tempa auto ST Mehmet lumayan banget. Coba lihat klasemen pre KVK sekarang kondisinya sudah selisih 400 juta. Udah selisih 400 juta ya. Udah pasti sih 45 rank 1 coy. Udah pasti lumayan all damage ya 3%. Lawannya 14 12 dan 13.07 loh. Bisa rank 1, gokil sih 45. Gokil. Kita nanti mau tempa juga. Coba tadi udah upgrade belum ya ininya? Udah bisa di up ini belum? Julius Caesar gua masih belum. Mulan mana gua sih masih jauh sih. Kalau Mulan gua masih jauh banget. Foto dulu deh.
Mulan mah masih jauh cuy kalau Mulan. Warbuck, War di chat. Wah, enggak tahu deh, War-waran. Warwin kali. Om Win kapan pakai skin CH Legend? Kayaknya kapan-kapan itu ya, masih lama. Kayaknya belum, bukan masih lama bahkan. Tempat dong Om Win yakin ST di KPK. Boci Layla kejang-kejang GG 1945. Nih kita kalian lihat ya. Keaktifannya itu super gilanya nih. Kalian bahkan ini aliansi jadi gini-gini. Secara ranking individual power, individual rank, alliance powernya itu Gas nomor 1, Edan nomor 2. Ada Paul, Woi, Asu. Tapi kalian lihat nih, sorry. Kalian lihat nih, King of Tribe gokil, Gas nomor 5 padahal aktif gitu. 6 aliansi yang aktif nih guys, 6 aliansi kalian lihat. Edan, Asu, Paul. Edan sih enggak ada otak nih, anak-anak Edan. Gila cuy. Tinggi banget. Bisa tinggi kayak gitu ya. GG free to play 1945. Semoga warnya juga GG, amin. Free to play tersenyum, dapat buff 3% attack. Talent Mehmet bang, Omin ada MTG lagi nggak ya di 45? MTG pasti ada dong. Istana top poppy, iya sih top poppy ya, top poppy lumayan. 100.000 dari LN Toba, pesan dukung Om Army. Ayo Om Army, ayo Om Army. Om Leon sudah bersabda. Om Army kalau ke 45 Om Leon nggak ikut Om Leon. Ayo Om Army, Om Leon udah bersabda loh. Thank you Om Leon, thank you Om Leon. Ayo. Ya. 800 orang voting, 93% setuju Om Army ke 45. Oh, Om Leon. Ayo Om Leon kalau mau ke 45. 45 banyak akun dijual, akunnya bagus-bagus. Daripada terus itu resource juga harganya oke ya, dibanding 960 sih jauh lebih murah ya, tapi ya seru sih kalau ke 45 Om Leon kalau mau ya, Om Leon ya. Nanti kalau mau mau Discord aku atau kontak aku aja. Di Instagram aku ada atau di DM. Halo Vin, selamat malam. Thank you, welcome to Winners. Nanti itu Om Leon aku coba hubungin ke ini. Kasih tahu ke Om Hawk. Jadi nanti beli akunnya Om Hawk, soalnya banyak ya. Om Hawk, Om Domo itu pasti banyak tuh akun-akun yang mau dijual. Jadi nanti bisa main tuh Om Leon di 45 Om Leon kalau mau. Bosmu Om Leon lagi nyawer. Oi, berat siapa berat? Berat siapa berat? Mr. Win mode recruitment aktif. Ya biar rame aja, biar rame. Daripada banyak akun gak dimainin kan, sayang. Berapa 1B? Wah itu aku gak berani ngomong ya, nanti takutnya ngancurin harga ataupun naikin harga dan sebagainya. Jadi lebih baik kalian tanya langsung. Ayo beli akun di 1945. Berat jokinya Om Leon. Di 270 paling rank 3 sampai 5 di KD Pelangga-Pelongo jadi rank 1. Om Leon, Om Army, go 945, ayo. Om Leon kalau mau ya, nanti aku hubungin nih. Kalau mau aku kenalin coba ke Om Hawk. Pokoknya ada. Boleh juga tuh Om Leon ya. Wah, coba nih aku tanya ya. Coba ya aku tanya ya sama Om Hawk ya. Aku tanya ini, Om Hawk. Mana nih? Gimana ya cara kasihnya? Om Leon, kalau enggak Discord aku nomor HP boleh enggak biar aku WA? Om Army tahu sih Discord aku. Soalnya kalau ngomong di sini kan ini. Om, aku tanya Om Hawk nih, Om. Ada akun dijual. Ada Om Leon dari 1960 mau beli kalau lagi di live chat aku. Tuh ada tuh kata Om Hawk langsung dibalas, ada, ayo. Langsung ya, gas Om Leon. Wih, Om Leon tuh langsung Om Leon gercep. Welcome Om Leon, aku udah di 945 dulu KPK 2 lawan 930. Gas ke 45 Om Leon, Om Army tuh ya, ayo. Lawan 19, anjir orang berduit isengnya beli aku. Kalau butuh joki saya siap Om. Wah ada Om Leon makin rame nih. Seru-seru nih Om Leon lebih agresif. Lihat talentnya ESG.
YSG, ayo nih, apakah dealnya akan terjadi di channel Mr. Win? gua jadi perantara ya. Oh ada nih Om Leon. Oh punya akun Om Hawk. Siap war, jadi nih ya punya akun Om Hawk nih. Pokoknya ini udah pernah di Facebook sih, 50 juta harganya. Udah pernah di Facebook, nego-negonya nanti ke Om Hawk sih. Nego-negonya powernya. Sekarang namanya apa nih? Bentar. 109 juta, kill pointnya 3B. Aku tanyain sekarang namanya apa. Tiap war, gold head ada 2000, speed up banyak, skin city ada 7. 50.000 dari VIN. Untuk 5 orang siap. Oke, giveaway membership dari VIN ya untuk 5 orang pemenang. Thank you, jangan spam. Lebih baik kalian ngomongnya thank you VIN, thank you Om VIN. Thank you ya Om VIN ya, thank you. 5 membership untuk 5 orang pemenang, jangan nge-spam guys, kecuali bilang thank you Om VIN. Bentar, 5. Ini ya archer kayak gini. Kemudian kita balik ke sini. Itu aku tadi mau nanya Om Hawk apa ya? Lupa. Thank you Om VIN. Siapa aja yang dapat? Siapa aja yang dapat, kita lihat kok nggak keluar. Mana? Oh, keluar. Apa udah keluar? Oh, itu Panjol. Panjol dapat MOBA game Levi, Wendra Gunawan, dan yang terakhir Muhammad Rizal Ulul Huda. Congrats kepada 5 orang pemenang, mantap. Pastinya bukan saya. Oh, itu dapat tuh. Dapat itu. Hore tuh. Makasih tuh Panjol tuh dapat tuh. Thank you Om Vin ya. Thank you. Apa tadi aku mau nanya sama Om Hawk apa ya? Oh ya, namanya. Sekarang di mana akunnya? Gas Edan. Saya nggak dapat, sabar, bersabar yang belum dapat. Oh di Edan, coba kita cari ya, kita liatin akunnya nih, ada di Edan. Ada di Edan, kita cari Hawk Ngeri 2. Mana ya? Apa? Kayaknya terakhir sempat ganti nama deh. Nggak tahu nih diganti nggak namanya. Ada Om Gani. Dewa Ruci. Mana ya? Hawk Ngeri 2. Iya diganti nih namanya nih. Oh ini nih akunnya ya, 113 juta nih guys. Ini Om Leon ya yang mau dijual nih Om Leon. 113 juta 3,2. Equipmentnya sih nggak ditampilin di sini. Deadnya 12 juta. Resource assistant 113 juta. Getternya 13B. Commandernya sih banyak sih. Ada di Facebook sih kalau mau. Golden Headnya udah 2000. 8 skin City Legend. 1 dari Season Shop. 2 dari Rare Skin Osiris League. Gas tuh Om Leon tuh, city-nya deket LT, yang train sampai berapa anak 412 udah nggak terlalu udahan sih, udah nggak terlalu ngepush lagi, ini udah selisihnya 400 juta lebih. Duel malam ini Om Leon ke 945 malam ini, Om Win streamer 45 gamer tua sepi penonton, sering supportnya ya guys ketika Om Win live, siap. Om Vin, thank you, udah mampir, thank you. Ente, dadang, ente. Nggak dapat lagi, sabar, yang belum dapat. Ayo Om Leon dibeli, beli akun Sultan kayak beli kacang. Negosiasi dulu aja Om Leon. Coba dinego sama Om Hawknya. Om Leon nanti Discord aku aja ya Om Leon ya. Aku nih Discordnya aku kasih nih. Link Discord aku ya, ini ada di sini link Discord aku. Ini Discord group.
yang mau ikutin boleh. Equipmentnya lebih ada di Facebook sih. Bentar, kalau di Facebook aku harus buka Facebooknya. Facebooknya lagi error di sini. Oh, pakai email. Bentar ya, aku kirimin ke email. Kenapa nggak aku buka aja langsung? Coba dulu. Kita kirim email by email. Nah, baru kita buka. Kita buka di sini. Masuk. Belum masuk juga emailnya. Nah. Ini ya, aku bantu jualin nih. Nah. Om Leon habis dapat tender di Singapura, mantep. Itu Om Leon tuh, linknya Om Leon. Aku kasih tuh Om Leon. Linknya tuh. Kalau mau lihat, kalau mau negosiasi langsung chat aja tuh ke Facebooknya Om Hok ya. 50.000 dari VN. Pesan lagi nih UTK 5 ORT biar rame, jangan lupa. Mantap Om Pin, thank you Om Pin. 5 lagi, mantap. Nih kita kasih lagi 5 lagi. Jangan lupa say thank you ke Om Pin. Jangan lupa say thank you ke Om Pin ya. Thank you Om Pin. 5 membership lagi. Kita lihat siapa yang akan dapat. Kan aku mau beli tapi Om Army ikut ya. No, go Leon tuh. Ayo Om Leon udah mau beli. Wian dapet tuh. Rizky Maulana, Mi Goreng, Aam Amditya, Indra Saputra, congratulations kepada 5 orang pemenang. Thank you Om Vin. Aku mau beli tapi Om Army ikut ya. Ayo Om Army, let's go Om Army. Jadi harus beli 2 akun ya. Harus beli 2 akun ya. Aku cariin lagi nih kalau mau. Gue jadi ini. Jadi broker dong. Gue jadi broker dong sekarang. Ayo Om Army, go 45. 2 hari lagi masuk LK loh Om Army. 2 hari lagi nih. Undang Om Hok langsung biar deal di sini. Oh tuh. Aku coba ya, aku bilang ke Om Hok nih, kita foto dulu. Kita kasih lihat tuh. Masa Om Army enggak mau? Selain streamer, Mr. Win jadi middleman. Kagak, gua enggak dapat fee apa-apa, coy. Enggak ada perjanjian fee apa-apa, itu spontan. Uhuy, spontan doang ya, spontan. Sultan ngeri Om Om Leon kayak beli kacang, masih ada waktu Om, gaskan. V-nya bisa buat jajan, yuk bisa yuk. Om Army ditagi ke 45 pusing, langsung masuk Discord Om Win. Bisa nih Om Win, gua next ke 45. Ayo Om Indra yang mau ke 45 nanti ya abis KVK ya, atau enggak kalau mau sekarang mau ngikutin keseruan KVK 45 itu kalian harus beli akun. Harus beli akun, buka FB-nya. Masa Om Army nggak mau? Mati lagi mic tapi udah aman. Migo yang Aceh, spontan uhuy. Nanti juga dikasih sama Om Hok. Ya, kalau dikasih syukur. Nggak juga nggak apa-apa. Aku mah cuma bantu-bantu doang. Cuma lewat doang. Om Army masa kalah sama Om Leon. Total bet Om Win untuk komunitas. Total bet Om Win untuk komunitas 45. Ini sebenarnya karena aku ngeliatnya ketika aku mendukung 45 secara tidak langsung mendukung komunitas Indonesia. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena kalau enggak kalian mau mendukung siapa lagi? Kalian boleh dukung 45, boleh dukung 64. Aku dukung semua komunitas Indonesia intinya. Boleh yang ke 45 juga? Boleh dong. Kan Pevita udah di 45. Penjual akun di 45. Aek harganya. Kok Om Army hilang? Halo Om Thomas. Go Leon. Gratis sempak di hot. Ayo Om Army, ada akun banyak di 45 yang siap gas. Wah ini rame nih, rame. Ayo Om Leon sama Om Army.
Coba aku bilangin ya. Ada yang jual akun? Aku tanya nih di grup. Om Leon sama Om Army nya lagi Om Leon sama Om Army lagi nyari tuh di live stream aku. Om Army hilang. Aku ada akun begal di 45 kalau mau tuh. Om di 45 aliansi apa yang banyak ceweknya? Kayaknya gas mungkin ya. Banyak aku di 45 Om Army, mau harga berapa tuh? Like-nya jangan lupa guys. Ayo Om Army, Om Leon, summon Om Army. Netizen jadi kompor paling jos emang. Leon udah cocok di Edan, singa gila mantap. Wah, Om Leon di Edan sih cakep Om Leon. Tinggal beli. Ini diem-diem nih. Feeling gua Om Leon lagi teleponan nih sama Om Hok. Diem-diem jangan-jangan Om Leon lagi teleponan nih sama Om Hok. Bentar lagi deal, langsung ganti tuh nama Hok Ngeri 2 jadi Leon Toba. Wah gila. Kalau jadi sih gila coy. Leon udah cocok di Edan singa. Oh ya guys, jangan lupa guys, kalian yang mau top up harga murah, kebetulan udah mau open pass nanti, yang mau open pass dan sebagainya, mau top up harga murah pada intinya ya, lebih murah daripada top up sendiri, lebih murah daripada kalian top up pakai kartu kredit ataupun pakai Eroka PC, kalian bisa langsung kontak nomor di atas WK Mall by MVC Channel. Saya sendiri top up di sana, Sultan 45 juga banyak yang top up di sana. Jadi pastikan kalau kalian mau top up di sana, terpercaya, harga murah. Pokoknya langsung chat aja nomor di atas ya, terpercaya. Bisa jadi lagi nelpon. Amin. Ditunggu nih Om Leon sama Om Armin di 45. Kan tadi Om Leon minta nomor Om Hok. Langsung rata kiri. Langsung di Edan Om Leon duet sama Om Gani. Om Leon sih ngeri kalau udah dapat akunnya di 45 nanti. Kalau jadi makin banyak spender di 45. Itu yang dagang top up si Deddy Kobu. Bukan. Halo Utusudan. Om Oef tadi ada mampir ya. Om Oef masih di 2051, namanya Jaguar. Ini udah update lagi belum sih? Ini auto update gak ya? Oke, masih 400 juta isinya. Om Winter kalau masuk LK bikin konten review top 10 Alliance Power Kill, individu Power Kill. Oke siap, Syed Muhammad Farel, thank you idenya. Malam Khalifa, selamat malam. Welcome. Oke, Win, bisa kompatriotnya diajak. Wah, kalau Om Arjun, kayaknya Om Arjun ke 16.4. Hades juga, kayaknya ya. Kalau Om Mohan masih satu KPK lagi. Tapi kalau Om Mohan, ya nggak tahu ya. Tapi Om Mohan udah pasti satu KPK dulu di 270. King Daud Rudy. Ya, itu nanti kalian tunggulah. Kalau King Daud nanti tunggu. Lihat GC-nya, nanti aku bikin shortnya, aman. Tuh langsung banyak yang WA aku tuh, ada yang nanya siapa yang cari Om Leon, Om Army yang nyari. Aku bilang pokoknya Om Leon, Om Army. Gamer tua masih 1945, kayaknya masih deh. Aku kurang tahu, ada kok di grup ada, tapi nggak tahu pegang akun yang mana. Power Aliansi 45 berapa? Nih Power Aliansi 45 ya. Power Aliansi 15, 12, 11, 10 coy. Om Army nongol lagi. Akun petani boleh dong. 1945 makin banyak yang keras sekarang. Bang Win udah beres teori? Udah. Tadi di awal live aku udah beresin. Kade Kuro menang kak Om? Ah, aku belum update. King Daud ke 16.4 itu belum tahu. Gamer tua itu makelar akun, jadinya akunnya di mana-mana. Gamer tua pegang akunnya yang di Woi. Masih beliau itu jantungnya 45. Daud Rudy ke 1945 dong. Pokoknya ditunggu aja. Wah, ada yang jual akun Power 72M.
Om Daud Rudy ke 45. Pokoknya ditunggu aja guys, ditunggu aja nanti. Jadi gimana Om Army Om Leon, apakah jadi nih Om Army Om Leon? Para Sultan kayaknya bakal ngumpul di 45. Udah DM Om Hawk lewat FB belum dibaca. Oke, aku gaskan langsung. Om Hawk katanya udah di DM sama Om Leon di FB tuh. Mungkin mau langsung sendil malam ini. Wah gokil ini kalau sampai ini. Kalau sampai langsung deal sih gokil. Gokil. Tapi Om Hawk juga belum baca ya WA aku, mungkin gak tahu udah tidur belum dia. Langsung deal Om Leon, jadi gak sabar lihat bursa transfer 45 abis KPK. Gaskan dari VN. Gas lagi 5 orang sisanya untuk Indomie, mantap. Om Vin, thank you Om Vin ya. Thank you Om Vin. Mantap. 5 orang pemenang lagi kita akan giveaway untuk 5 orang pemenang. Kita lihat siapa yang akan mendapatkannya. Jangan spam tapi ngomong aja. Thank you Om Vin. Thank you Om Vin. Jajannya enggak ngira-ngira. Ya. Gua aja dijajanin bangku. Ini bangku dari Om Leon, coy. Gua aja dijajanin bangku itu. Bangku gaming. Oke, siapa yang dapat? Sihan Karisma, EZ. Kemudian Hello Dunia, DJ Khaled dan I'm Red Gaming. Congratulations kepada 5 orang pemenang. Mantap. Semoga tidak mengecewakan warnya biar bursa transfer bisa meningkat banyak fighter ke KD komunitas. Asik, mantap. Om Leon udah 50%, ayo Om Army, ayo masak mie dulu. Makasih Om Vin tuh. Thank you Om Vin, kenapa aku gak pernah dapat? Sabar. Sabar. Om Leon mah jajannya, nih bangku aja aku dijajanin ini sama Om Leon nih bangkunya. Mantap Om Vin, thanks. Kita sekalian dulu ya, cari barbarian, ada gak barbarian? Fortnya dari tadi gue belum lanjut lagi nih fortnya. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak pernah dapat. Sabar yang belum pernah dapat. Om Pin bisa jadi moderatornya. Aku kasih moderator. Mana Om Pinnya? Om Pin. Ah ini nih. Bener nggak ya? Aku kasihnya. Oh ya benar-benar. Om Win kalau V2Play bisa dong, bisa ke 45. Om Leon pemilik tambang emas. Om Win buat KVK 1 lebih baik Martel Sun Tzu apa? Martel Sun Tzu ya kalau mau cari kill. Kalau mau cari kill, orang-orang tuh pada kerja apa kok bisa sekali jajan 50 juta. Itu rezeki orang, rezeki orang. Rezeki tiap orang beda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta ya. Kita nggak pernah. Yang penting tetap semangat, tetap berusaha. Tetap berdoa ya tentunya ya. Tentunya tetap berdoa. Mana sih marodernya? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Kosong. Belum nge-spawn lagi. Udah tidak musim drama, sekarang waktunya bersatu. Mantap, propek. Bikin akun YouTube baru kali aja hoki kayak saya. Info jasa joki yang trusted. Kalau joki aku masih belum ada info sih. Oh ada anak 2170 Ray sama Ray. Ray Pundi ada ya anak-anak 2170 jokinya mantep-mantep juga. Gocap itu bukan 50 juta Om Sandi. Tetap semangat, tetap berusaha dan jadilah beban keluarga. Dari Just Farm pesan. Tuh. Dukung Om Ardi beli. Ayo loh, dari Just Farm. Just Farm juga tuh ya. Thank you Just Farm ya, thank you. Aku dukung Om Army beli akun di 45. Wah. Om Army nih udah pasti beli ini. Om Leon info locker tes. Om Army lagi nyaru akun di FB. Aliansinya OP tapi kayaknya pegang akunnya siapa ya sekarang ya, aku kurang tahu dia pegang akunnya siapa. Selamat malam DJ Shadow Pen. KPK udah dekat tapi komander yang expertise cuma 4. Kang Resoku nyawer. Wiss Jespa makmur kan di 1960 gokil. Gila Om Army kan, tukang resonya di mana-mana. Tukang resonya aja nyawer dong. Bayangin gimana sultannya tuh, ya. Gimana Om Army-nya? Tukang reso apa? Kang resonya aja nyawer, coy.
coba ke Bang Argi. Gua kalau punya 50 juta udah berasa kaya. Sultan jajan aku 50 juta kayak beli cimol. Butuh joki apa tuh? Gua nyawer enggak ada notif Brad Aka. Yang benar, Brad. Masa sih enggak ada notif? Nyawer di mana? Harusnya ada kok. Salah kali. Saya nahan kantuk cuma ingin melihat Army sama Leon beli akun. Saatnya di plus 62 ngumpul di 945 biar rame. Hadir Bang Vin, jangan kecewain penonton Om Army. Patah-patah di aku aman, masih aman. Makasih Om Vin udah dua kali dapat. Mantap Bang, menarik banget sih kalau Sultan Indo pada ngumpul 45. Alhamdulillah aja Om Army. Sultannya kalau makan ke Singapura dulu, ginjal apa? Om Army, coba lihat Brad katanya tadi ada, aku coba cek ya. Kayaknya nggak ada di aku. Enggak. Oh enggak. Harusnya ada, harusnya nggak ada. Jadi kita coba cek, nggak ada Om, nggak ada Om. Aku udah cek, belum ada ya, belum ada. Mantap Om Win, rayuan mautnya. Info dong para farmer pengen dapat pemasukan dari situ. Eh kalau mau jadi farmer bisa kontak Raytan tuh. Raytan juga bisa manage farmer ya. Itu manager farmer banyak banget ya. Brad lu joki akun Om Leon gak besok? Tuh ditanyain. Udah lumayan rame nih, bentar dulu deh ya guys. Mantap Om Pin. Om Dewa pindah ke 45 aja Om, biar seru Kingdom Indo. Wah itu seru sih kalau Om Dewa pindah. 50 ribu dari Brad 1960. Pesan salam buat Om. Oh itu baru masuk tuh Om Leon. Semoga sukses ke Vex 1945. Siap Om Brad tuh, baru masuk ya Om Brad ya. Thank you Om Brad. Thank you. Thank you, mantap Om Brad ya. Gokil, joki-jokinya 1960 makmur semua coy. Joki-joki 1960 nyawer semua coy. Aku curiga itu King akunnya si Dewe. Kok KPK ini seru amat. Emang KPK seru, KPK hell hitungannya. Sekarang Kang Pacul Om Leon yang nyawer, gokil kan. Kalian yang mau cari pekerjaan sampingan bolehlah kontak Om Army Om Leon ya. Jadi Tukang pacul lumayan loh, gila dari tadi tukang pacul semua yang nyawer, gokil. Om Pin sukses terus tuh, amin. Gokil, 1960. Udah kalau joki, kalau kalian misalnya masih farming, tetap di 60, dapat penghasilan beli bundle, warnya di 45 gitu. Ya jadi cari penghasilan di 960, warnya di 45, mantap tuh jadinya. Tuh jadi Kang Pacul Om Army tuh, Om Army. Om Leon butuh Kang Pacul, siap terbang loh. Makin banyak nih nanti. Gokil. Masih komunikasi enggak Om Hoknya belum balas nih Om Hok. Belum balas Om Hok ya. Ini udah ada Jaspam, pacul bukan sembarang pacul, pacul ku angkat cuanku dapat. Saya ada nih akun paculan 16 akun. Gokil 16 akun. Om Dewe cocok sebetulnya di 45 bisa jadi duta anak STM. Gokil. Iya sih Om, ya bisa. Betul tuh. Bisa. Ayo guys, siapa lagi mau jadi Kang Paculnya Om Army tuh? Jadi gimana nih Om Army? Wow, yang voting nggak main-main loh Om Army. 965 orang yang voting, 93% setuju Om Army beli akun di 45. Berarti 800 sampai 900 orang tuh votingnya setuju Om Army beli akun di 45 loh. Om Hok kayaknya udah turu kayaknya. Besok mungkin ya, besok mungkin dilanjutin Om Leon sama Om Army, sama apa, dibalas sama Om Hok. Om Hok aktif kok di FB, sangat aktif gua rasa Om Hok. Itu akun nama King yang dulu namanya Rudra. Aku curiga beliau Dewe. Bukan, kalau Rudra bukan ya kayaknya. Pacul kita terbang kalau dibutuhkan Sultan 45. Ada locker jadi Kang Pacul 10 akun siap terbang. 208.888. Dari Finn. Lagi dari Finn lagi. Jangan lupa say thank you kepada Om Finn. Jangan lupa Om Finn. Finn ini fuck you bukannya? Om Finn di KD berapa sih? Ini Finn fuck you bukannya? Om Finn fuck you bukannya? Aku lupa inget. Thank you Om Finn. Thank you Om Finn.
Mantap Om Vin tuh. David Napitulu, Ari Hidayatulo, Agus Munir, I Am John, Wala, Eko Erian. 69 tuh dapat TG, Hell Six, Arif Lana, Forza Elok Gaming, Rizky Gilang, Andrew Daintoro, Lix 13, Muhammad Panji, Ahai Suandi, dan Alif, dan juga Trace Day. Kemudian oh masih ada Nyahu El Perdana, Nyahu tuh dapat ya. Congratulations kepada 20 orang pemenang. Jangan lupa say thank you-nya ke Om Vin. Om Vin Peacemaker kayaknya bisa jadi cuy, bisa jadi nih. Bisa jadi. Kayaknya tapi oh Om Vin di 1945. Ya ampun ID-nya yang apa Om Vin? Om Vin ID-nya yang apa ya? Nick in game-nya. Malam Om Hawkwind, siap Om Kings. Nah, ini King siapa nih Kings? Hawkwind. Nggak dapat lagi, sabar. Hello Moonlight, welcome to winners Moonlight. Thank you Om Vin, semangat untuk 45. Om Vin Sultan 45. Anak WM. Akun di 45 yang namanya King itu akunnya Om Simai, terus dibeli Om Dewe, terus masuk ke 945 ganti nama Rudra, sekarang jadi nama King. Cara dapatnya gimana sih? Itu tinggal kalian yang penting subscribe channel Mr. Win, dan nanti kalau misalnya ada tombol allow, kalian klik allow ya, bukan report ya, bukan report tapi allow. YouTuber settingan tiap mau live pasti nyeting mulu, ada aja masalahnya nanti nge-lag. Wajar, udah lama dia nggak ini. Vin yang di WM, coba aku cek Vin, Om Vin, Om Vin, ah Om Vin. Kita kenalan dulu, masa belum kenal sama Om Vin. ID terselubung tuh kan, ID-nya terselubung. WM. WM itu apa ya? Ini ya, WM itu di Edan ya. Spill akun Om Vin nih, kita spill nih. Pin, pin, pin. Coba akun Om Vin. Oh di Woi. Oh Woi. Woi. Om Vin. Nah ini mertua nih. Ini mertua nggak tahu. Om game mertua kali. Kayaknya. Om Vin, Om Vin, Om Vin, Om Vin, Om Vin. Mana Om Vin? Oh ada DPX ID nih. Om DPX ID 78 8 juta. Halo Wong Joni, malam. Udah subscribe gak pernah dapat, sabar. Mau nikah Om Vin. Om Vin mana akunnya? Coba kita cek 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 cek. Mana nih Om Vin? Oh kayaknya namanya bukan Vin deh. Namanya pasti bukan Vin ini. Bukan Vin guys kayaknya namanya. Oh DPX ID ada dua ID-nya. Ada dua ternyata. Omek Deluxe. Gak ada. Om Vin spill tuh ditanyain tuh. Kelewat emang ada. Hah? Di rank 3. Tadi ada Vince FL. Vince. Mana Vince? Vince FL. Oh, ini dia Om Vin. 62244 gokil 8 juta. Nih perangnya masih agak kurang nih Om Vin. Ini beneran nih. Ini beneran nih Om Vin. Yakin ini Om Vin. Ush. Nih beneran enggak nih? Gua agak ragu ini Om Vin. Coba di Edan. Cakep tapi bini orang. Iya sih bini orang. Udah jangan. Vin ternyata cewek. Bisa jadi cuy. Jadi jangan om. Kak Vin. Ini gak tahu nih. Makanya masih misterius ya. Masih misterius ya. Chat aja di global Om Vin. Aku baru main ROK gegara lihat biniku main ini terus. Oh. Jadi bener tadi Vin FL itu akun bininya.
Oh bukan itu, bukan. Vinicia iya kayak cewek. Berarti bininya yang main terus ya? Bininya yang main. Vin itu Vina. Om Vin mata-matain Isti. Wah. Ini jadi konspirasi. Kayaknya kita butuh mencari private investigator. Saya dulu WM Nick Rambo XID. Tuh Om Wandi. Akunnya FL. Yedan apa woy? Vin FL akun bininya, dia pakai foto istrinya bukan utama. Jadi om atau tante. Wah, ini jadi tambah misterius nih. Om Vin jadi misterius nih, tambah misterius nih Om Vin. Bukan akun utama. Lihat dong om klasemen sementara 945 seperti ini. Udah pasti menang punya. Akunnya di pol power 39. Baru mulai Om Vin berarti ya. Akun bininya di pol power 39M. Kalau siang Vina, kalau malam Vin. Buset GC-nya. Elvin. Oh, bisa jadi Elvin Dik. Coba kita cari. Bentar, aku pakai ini dulu. Aku pakai busnya dulu. Ini sama ini. Akunnya di pol. Powernya 39. Ini kali. Elvin Dik tuh bisa jadi tuh Elvin Dik. Power 39. Mana nih? Mana? Itu akun biniku di pol, aku punya masih 2M-an. Oke, berarti benar-benar baru main ya Om Vin ya. Om Vin, saran aku kalau emang mau diseriusin, beli akun Om Vin. Lebih untung ya daripada kalau top up ya. Tapi kalau mau main nyantai ya, kalau main free to play nggak apa-apa mainin. Tapi kalau mau lebih cepat, beli akun. Kalau beli akun soalnya lebih murah daripada top up sendiri. Halo Teh Kucing, lewat Om. Power 93 atau 39? Beli akun aja Om Vin. Mana tadi 3? Oh ini berarti bener. Ini coy. Pas banget gua kebuka. Pas banget berarti ini. Ini istrinya nih. Ini istri Om Vin nih. Eh bukan. Antara ini atau dikerjain sama Om Vin. Matanya, wih, bini orang coy. Bini orang, jangan. Bini orang, wih. Bini orang. Bini orang. Udah nikah. Ini istrinya Om Vin ini. Ini istrinya Om Vin. Om Vin beli akun aja. Nah itu, wah tapi gue ragu ya. Kayaknya bukan deh. Kayaknya gue dikerjain nih sama Om Vin nih. Kayaknya gue ragu nih. Ya udah gue AFK lagi. Aduh, ternyata dari tadi ada jangkrik ya. Equipment punya orang nggak boleh. Iya punya orang, orangnya di sini. Emang bener-bener ente wala mata. Matanya kenapa gue? Om Win jahat nggak di like. Ya udah itu ya. Atas permintaan Mr. AR ya, Om Rashid ya itu AR ya. Oh bukan. Atas permintaan AR kita berarti kita klik. Istrinya cakep Om Win tuh. Kita like nih permintaan Om AR. Akhirnya dia mau top up. Lebih worth it. Bener, lebih worth it beli. Koko itu dikerjain sama Om Vin. Iya nih, kayaknya dikerjain sih feeling gua. Udah tua masih aja lihat bini orang. Wah, ini tadi diminta like soalnya. Oh, kaget coy. Ente kadang-kadang ente waduh equipmentnya crit semua itu. Ente kadang-kadang bau dikerjain. Iya kayaknya sih dikerjain. Kayaknya sih dikerjain ini. Feeling gue sih bukan ya. Feeling gue bukan. Ada yang bening lagi. Mana tahu Koko Andrew mau ngajak Jenna main. Awas ketukar Om Vin dengan Om Vin. Lihat wae apa tuh? Waduh istri orang bahaya. Om Vin sangean. Kagak cuy, ini gara-gara Om Domo ya, belajar dari Om Domo jadi semenjak 45 mindset aku berubah.
Asli itu akun bini gua, kalau akun gua sendiri masih 2M-an doang, baru buat tadi siang. Kayaknya Queen bukannya udah berkali-kali ada di sini deh. Ada. Yang benar. Lihat war, belum ada war. Istilah kata waka-waka-waka, skip om, sensitif. Wah, pasti Om Win lagi ngakak, terus lihat Om Win, equipment special talent ikonik juga, hebat. Eh, jangan ngomongin equipment orang lain. Itu udah punya orang itu, udah punya orang. Lontongmu sama lontongnya Kingdomo diaduin menang mah. Itu belum pernah diaduin. Nanti coba ya kalau ketemu aku coba tanya kira-kira gimana. Om Pince mantan King 597. Feeling aku nih Om Vin dari 2051 deh kayaknya ya. Kayaknya dulu ada. Aku lupa tapi dulu siapa gitu yang nyawernya pelan-pelan tapi pasti kayak gitu. Kayaknya ada dari 2051. Aku lupa bukan. Waktu itu barengan sama Om Oef. Tapi aku lupa namanya siapa. Kalau gak salah Vin deh. Kalau gak salah ya. Arem-arem itu udah tuh. Om Domo. Eh udah dapet. Jauh-jauh semua tapi belum ada lagi, belum nongol lagi nih. Coba kita cari lagi ya. Sekitar sini belum nongol lagi, belum nge-spawn lagi. Belum nge-spawn nih. Belum ada yang nge-spawn lagi. Cepet banget habisnya atau nyangkut jangan-jangan gak nge-spawn lagi nih. Rumah itu mau dirapiin kapan? Waduh. Itu dia kapan ya? Harga akun 45 paling murah ya 500.000 juga ada. Vin Diesel aku lebih ke game ML. Bini gue sering nonton live lu jadi gue pantau aja dia di game Eroka. Oke, mantap. Layout city-nya rapiin. RX Vin. Relock dulu kali. Tapi emang enggak keluar ini. City gue berantakan sih memang. Memang sih berantakan, nantilah. Mungkin setelah selesai KVK. Setelah selesai KVK baru diperbaikin. Gua kurang apa? Oh, pakai ini aja deh. Pakai ini dulu. Enggak bisa. Sini. Oke. Jadi dapat ini satu cus. Lo jadi kemana buat konten? Cek profil aja, Mi. Oh, Jangkrik, coba kita cek profil Jangkrik. Masih live, gue udah VC cewek gue. Deket gue open marauder, ada satu lagi. Wacana dari 2170 Dekor City. Jangkrik di mana, Krik? 2170. Pin ada pin di RRQ yang satu lagi alumni RRQ. Nanti kalau nggak ada kegiatan nunggu open pass apa gimana baru kotanya rapiin sambil nunggu. Jangkrik mah di OP udah pasti. Kena 4 sih harusnya. Nah, Jangkrik. Kak Sky suruh live. Mana Jangkrik? Apa udah pindah? Udah pindah ya Jangkrik ya? Iya nih kayaknya udah pindah nih Jangkrik. Gue nunggu Uncle Su live. Equipment Legend ada berapa biji? Aku 20-an ya, 20-an. Krik lu udah pindah ya? Halo Dimas Agung, thank you super chatnya ya Dimas Agung. Kangen 2170 gak om? Dibilang kangen Kang, ada masa ada nyamuk tempur. Ada masa-masanya sih beda sih ya tapi. Soalnya di 1945 juga rame juga guys sebenarnya. Rame banget bukan sebenarnya lagi tapi emang rame banget 1945. Udah pindah kayaknya sih si Jangkrik. Cek profile di friend list. Gak bisa nyari coy di sini. Susah nyarinya, berantakan. Emang ada Jangkrik? Gak bisa nyari, susah, makin susah kalau di sini. Oh, Broski si Cheese Video former G3 leader just an ass. Why we evicted G3? He is now sabotaging migration. Rock on. Oh.
I see. Thanks bro for the information. Kayaknya udah di 1664 ya jangkrik ya. Udah migrasi berarti di 1664 nih. Chat dong, chat gua aja. Jangkrik Archon Ewing udah migrasi, artinya apa? Apa artinya? Apa nih? Oh, bubaran. Oh, udah ada nih, grow udah di ini nih. Ini ada grow. Grow juga udah di 45 nih. Pas banget ada grow-nya. Selamat ya teman-teman yang udah di 64. Rashid. Buat teman-teman selamat yang pada udah di 64 70 OP. Ada siapa aja kita lihat. Mad Dog. Wes, Mad Dog sudah di 64 ya. Jadi ini juga baru ya, baru ya? Kayaknya baru nih. Mad Dog nih 1664. Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Grau. Ada Grau. Om Ewing juga udah nih, Om Ewing. Sin juga ya kalau enggak salah. Sin gue lupa deh, Sin dari 7270 atau bukan? Kemudian ada Om Martions. Udah berapa killnya? Oh 3,2. Jima, siapa nih Jima nih? Jangkrik tempur di 64 PL, yoi, udah pada migrasi nih. Siapa lagi? Jangkrik nih, jangkrik. Kenapa profile picture-nya? GLD, jangkrik. OP. Apa nih ini gak kelihatan? Jangkrik, tuh siapa lagi ya? Leo juga udah nih. Leo juga udah pindah. Kemudian siapa lagi? Udah ya? Gak nyampe 10 orang berarti. Soso, oh ini beda, sosonya beda. Bams 6, oh Bams 64. Jungbro 45 bisa lah ketemu next KPK. 45 persis 64. Ya bisa dong kita ketemu nanti. Kalau ketemu 45 OS seru kali ya. Boleh ketemu next KPK dengan 64. Lihat aja chatnya terus klik profilnya. Om Odin di aliansi mana? Wah itu kurang tahu. Oh 9 orang. Rekrutan 64 ngeri-ngeri juga. Yoi. Bakal seru makanya kalau ketemu lagi nanti. Mantan 45 pernah di 0. Berarti 270 udah makin sepi dong ya. Udah kayak 1708 4 LG. Coba kita cek 2170 udah berapa nih. 8,7. Kok belum jadi 1 sih tapi sama GL. Sama 9,3. Kok gak jadi 1 ya. Dan ini juga masih belum diganti nih. Belum diganti. Masih ada Soso. Iya masih belum diganti nih. OT udah berapa? OT 8B. 8B. Harusnya satu bisa jadi satu tuh. 21 tim OL lagi latihan di LG. ATC gue masih di 270. King Daud masih King Daud ya. Lagi sibuk dia, lagi jarang online. Mana ada sepi, macu aja masih rebutan. Oh iya tapi orang-orangnya sih tetap rame sih sebenarnya 270 nya. Lama-lama PS Indo fokusnya memperkuat KD yang udah terkenal. Akan Indonya gak sih om kayak 6445 lebih worth it kalau 2 KD itu full Indo jadi mayoritas dan lebih dikenal. Sebenarnya nyebar juga bagus, nyebar. Cuman kalau nyebar pertanyaannya bisa bersaing gak sekarang ini. Gitu. Nanti semua kumpul 45, 27 fokus O-Series keren tuh satu aliansi. Nggak ada orangnya, nggak ada garrison rally leadernya soalnya ya udah pada pindah. Pada pindah ke ini, 2381. Coba kita cek 2381 KVK-nya gimana. HA juga ternyata. KVK HA sama 2365. Oke, oh ini mah. Tapi belum tahu ya susunannya bakal kayak gimana. Berarti kalau Om Win kemarin tidak kenal lobby ada kemungkinan ke 1664.
ada kemungkinan. Masih recovery, skip KPK. Katanya nggak jadi skip 270. Nih ya, kalau ini anak-anak 37 pada di sini. Sini nggak ya? Oh iya nih, Logi 77. Om Lim 37, Geno 102, Bams. Wih, kok udah 123 lagi? Ngepush ya? Udah 123 lagi, gokil. Om Zil juga nih. 82. Ada Mort 83, Dylan Duck. Ini siapa ya? Coba kita cek dulu ya. Ini siapa ya? Oh, kurang. Mana lagi? Jeff Wang 85. Om Reza Ika, Reza Ica 83. Pencet, aduh ini siapa ya, cobalah kita cek equipmentnya. Nggak ada sih, nggak dikasih lihat equipmentnya. Om Julius 86, Genji Noble Frog 93, Catan Optimus, Jeffrey Lau 122, Adrian, wih udah 123 lagi Om Adrian, gokil. Awong. Oke, rame sih di sini. Berapa lens giftnya? 29. Oke. Bisa AE Om Win, mantan 270 banyak fighternya. McDrugs juga 270 dulu. Om Gani juga 2381, 2390. Anak PL pada pindah ke RG semua karena latihan tuh, katanya latihan, lagi latihan OL. Grandpa di 64 juga, ada power 168. Oke guys, kurang lebih seperti itu dulu ya. Ternyata tanpa disadari live-nya sudah 2,5 jam. Ya aku mau makan dulu dikit bentar sebelum bobo, latihan OL tuh katanya. Ya. Jadi thank you semuanya yang sudah mampir, yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan dipencet tombol like-nya. Thank you buat teman-teman yang sudah pencet tombol subscribe dan like, dan juga yang sudah mendonasi dan membantu meramaikan live stream malam ini. Oke, sekian, saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa istirahat, dan sampai jumpa di konten-konten dan live stream berikutnya. Thank you, dadah. See ya. Selamat istirahat.